Hendro bukan di atasnya ini Om. Seneng nih Om Hendro. Sehat, sehat. ya alhamdulillah, alhamdulillah sehat sehat. Ya. ya maaf nih. Ya. Oh, baru nih. Mohon bimbingannya nanti. Ya, acara ini dia. Oh, oke oke Om. Amano. Pak Mono, Pak Mono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Apa kabar? Sehat. Sehat. Sehat, <laughs> sehat, Aduh, lama kita nggak ketemu, nggak ngobrol-ngobrol. Iya, di saat pagi, Mas Edro. Tadar, jadi saya masih banyak tak masukkan dulu. Oke, ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak dan Ibu rekan-rekan hadirin, selamat datang dalam webinar seri HR Practice Facing the Future dalam topik tantangan dan praktis pengelolaan pelatihan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Humanika Institute Humanika Institute merupakan bagian dari Humanika Consulting yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan. Humanika Consulting sendiri juga merupakan konsultan SDM yang menawarkan sejumlah pelayanan seperti organization development, training, assessment dan hipotesis yang merupakan psikotes online berbasis digital. Selengkapnya mengenai Humanika Consulting dapat ini saksikan melalui video berikut ini. Enggak ada suaranya Nggak ada suaranya, kak, Mbak Firda ada kendala Oke, ada Jadi itu dia tadi sekilas profil dari Humanika Consulting yang bisa Bapak Ibu simak. Nah selanjutnya pertama-tama ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta kami yang telah hadir. Tentunya atas kehadiran pesertalah dapat menyukseskan acara webinar kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yaitu Bapak Setiasnomo Sudiro bersama dengan Bapak Hendro Prasetyo selaku moderator yang akan memandu sesi webinar kita pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu hadirin senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada KPHRI, Bpro, Sharing ASN Kepegawaian, A2S Consulting, HR Bandung Raya dan HR Cafe yang telah memberikan dukungannya sebagai media partner dalam menyukseskan webinar series Sumanika Institute kali ini. Dan pada pagi hari ini agenda kita diawali dengan pembukaan oleh saya Hanal Sianis Laku MC yang nantinya juga akan membacakan rules dilanjutkan dengan pembukaan oleh moderator yang akan diikuti juga dengan penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian nanti juga akan ada sesi diskusi dan tanya jawab lalu ditutup dengan sesi dokumentasi untuk foto bersama di akhir acara. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih setelah menyimak agenda yang telah saya bacakan lalu selanjutnya pada pagi hari ini saya juga akan membacakan rules yang berlaku selama webinar ini berlangsung. Diharapkan uh, kerjasamanya para peserta agar uh, dapat berjalannya acara kita pada pagi hari ini. Uh, yang pertama, uh, pastikan peserta atau bapak ibu yang hadir pada hari ini melakukan registrasi dan check-in. Nah, bagi rekan-rekan bapak ibu yang uh, sudah melakukan pendaftaran melalui hipotes event, itu dapat. Uh, Melakukan check-in terlebih dahulu di link yang tertera pada slide. Mohon next slide dulu, Mbak. Jadi, berikut ini adalah link untuk check-in kegiatan webinar kita pada hari ini. Di kegiatan check-in ini, bapak ibu diharapkan untuk memasukkan email yang telah terdaftar pada sesi registrasi sebelumnya. Seperti itu, jadi pastikan. Penulisan uh, huruf pada emailnya itu sama persis dengan penulisan pada saat mendaftar besar kecilnya dan pastikan uh, spasinya seperti itu kalau misalnya di awal kelupaan nih terdapat spasi itu mungkin bisa untuk dicoba seperti itu tapi kalau misalnya justru kelupaannya pas lagi check in dan nambahin spasi coba dipastikan lagi seperti itu jadi uh, mohon untuk melakukan check-in dengan email yang sama persis seperti yang Bapak Ibu masukkan pada saat sesi registrasi di hipotes event. Bisa dengan mengunjungi link bit.ly present HRP1 atau bisa di-scan di barcode-nya seperti itu. Nah, kegiatan check-in ini diperlukan agar Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bisa menerima email untuk pengisian feedback sebagai syarat diterimanya uh, sertifikat webinar Rohmanika Institute di pagi hari ini. Bila terjadi gagal check-in, bapak ibu rekan-rekan bisa coba untuk uh, mungkin melakukan pendaftaran ulang. Seperti itu mungkin di awal belum sempat uh, berhasil atau memang belum melakukan registrasi. Jadi mohon untuk melakukan registrasinya dulu di hipotes.com events seperti itu, lalu pilih uh, banner webinar kita pada hari Sini. ini. Seperti itu, lalu uh, next. Rules yang berikutnya adalah, uh, bapak ibu diharapkan dapat oh. mengaktifkan kamera dan Sini, Pak Agis. mode mute untuk menjaga kondusivitas acara webinar. Bapak ibu, rekan-rekan semuanya, bisa menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung dan tidak Sini. membahas hal di luar dari konteks webinar kita lalu Bapak Ibu juga diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara webinar kita hingga selesai dan tidak lupa untuk mengisi form feedback webinar melalui link yang diterima pada email masing-masing sesuai dengan alamat email yang terdaftar. Seperti itu karena pengisian feedback ini otomatis uh, uh, ketika diisi itu akan mendapatkan sertifikat seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu, untuk uh, rules kita pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, ini saya akan mempersilahkan ada sambutan sekaligus uh, pembukaan ini. dari hmm. Bapak Seta, selaku Managing Director dari Humanika Consulting, kepada Pak Seta. Dipersilahkan, iya, Kak Hana. Terima kasih. Ini ada izin, Kak Hana. Ini di kolom chat sudah banyak, <laughs> apa namanya? Pertanyaan mengkor ambil saya opening dulu nanti bisa ditanggapi. Ya terima kasih Kak Hana, terima kasih eh, sobat pembelajar sobat berbagi di pagi hari ini khususnya mobil khusus guru-guru saya semuanya guru-guru saya dan mobil khusus lagi Pak Setia ya, beliau tokoh yang inspirasi waktu saya muda hingga saya sudah nggak muda lagi gitu kan. ya. <laughs> Jangan lebih tua saat ini dan kemudian ada Om Hendro ini sahabat uh, saya juga dari THRI, dia yeah. uh, sering sekali uh, banyak diskusi ya oke okay. Om Hendro mudah-mudahan selalu Om Hendro ini masih muda, muda ya energik ya kan uh, kayaknya kalau ngobrol oh, jangan pakai kacamata Om ini kelihatan agak lebih senior kalau pakai kacamata. <tuh> Oh, iya, yeah, ternyata seusia juga ya Om ya. ya yeah, so, jadi saya pikir Om handle lebih mudah. Okay. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Rodi wabi Islami dina wabi Muhammadin nabi ya Wabi zidni iman warzuni fahma. Rodi wali wali daya warham makama Ya, Bismillahirrahmanirrahim. senang uh, sekali sekali lagi kita di bulan, ber bulan ber kelas berbagi uh, dua bulan sekali ya, dua bulan sekali ini sudah seri yang keberapa Mbak Yulia? Uh, Bahas serinya, ya. sudah kita sudah lakukan ini selama dua tahun lebih, ya. Dua tahun lebih untuk kita sharing seperti ini. Uh, Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, uh, seperti Pak Nomo, Pak Hendro, juga uh, yang apa di ekosistem atau di komunitas ini, ya. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin sharing, ya, ke teman-teman. Monggo, kita siapkan panggungnya, kita siapkan tempatnya, wadahnya di dua bulan sekali. Jadi, uh, kalau kemarin ide-idenya dari kami, ya saya berharap, kita semua berharap ide-idenya juga dari teman-teman semua. Nah ini yang mudah-mudahan bisa saling melengkapi, menambah hasanah diskusi kita bareng-bareng setiap forum dua bulanan. Saat ini kita masih bisa forum udara, forum wireless ya, forum kabel ya kan. Nah mudah-mudahan besok-besok tahun-tahun depan 2023 kita bisa untuk kopi darat ya Om Hendro ya. Ini antara uh, partner ini ternyata ekosistem HR-nya makin lama makin banyak dulu cuma dua tiga sekarang sudah lima enam alhamdulillah luar biasa sudah bergabung uh, untuk mempersamai uh, membersamai belajar bareng kita di dua bulanan ini ya ini jadi forum tetapnya KPHRI salam untuk Om Is ya uh, sebagai ketua uh, KPHRI yang okay. dari awal sampai akhir terus mendorong ya mendukung kegiatan kita hingga saat ini ini KPHRI partner setia kita ini luar biasa. ya hmm. sekali lagi uh, ya Om. ya mudah-mudahan uh, kita semua uh, sehat dan mudah-mudahan kita bisa optimal ya jika bapak ibu uh, tidak ada halangan atau tidak ada kesulitan tidak ada kesibukan lain sangat sangat apa ya sangat diharapkan ya untuk bisa kita open camp dan terima kasih juga untuk pak basit yang yang selalu pak penkam ya dan diskusinya kalau kecuali kalau lagi di bandara lagi sibuk atau lagi tapi luar biasa pak Mesit dan teman-teman yang lain saya berharap juga uh, kalau masih memungkinkan yuk kita gabung dan kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama pak Nomo guru saya Om Hendro adalah kakak asuh saya mudah-mudahan semuanya menjadi menjadi bermanfaat buat kita semuanya ya monggo Hana Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Terima kasih Pak Seta atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Dan berikutnya mungkin tadi ini ada beberapa keluhan-keluhan tidak bisa check-in. Jadi saya mungkin jelaskan kembali ya Bapak Ibu kalau misalnya terjadi gagal check-in, Bapak Ibu mohon untuk dipastikan penulisan emailnya sama persis seperti penulisan email yang dimasukkan pada saat pendaftaran seperti itu. Jadi besar kecilnya huruf maupun misalnya ada spasi seperti itu itu akan sangat sensitif terdeteksi itu jadi kalau misalnya ada beda mungkin memang akan terjadi kegagalan check-in tapi kalau misalnya sama itu dipastikan akan berhasil seperti itu saya juga tadi melakukan check-in saya dan jadi kayaknya sih nggak ada halangan seperti itu nah, tadi juga sudah ada yang bilang sudah bisa check-in alhamdulillah jadi kalau misalnya mungkin masih gagal-gagal juga, coba diperiksa lagi mungkin sebelumnya itu eh, tahapan registrasi atau pendaftarannya itu gagal, bapak ibu. Jadi mohon untuk melakukan registrasi di kolom chat juga sudah ada yang drop ya untuk link registrasinya seperti itu. Oke baik selanjutnya karena tadi sudah dibuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Berikutnya, ini saya akan memperkenalkan, membacakan, membacakan CV Pak Hendro Prasetyo terlebih dahulu. Beliau ini, yang pada pagi hari ini akan uh, bertugas selaku moderator untuk memandu kegiatan webinar di sesi diskusi dan tanya jawab seperti itu. Nah, uh, Bapak Hendro Prasetyo, Suarjono, MH, CLA beliau ini merupakan founder dari HRGA and Legal Bandung Raya. Selain itu Pak Hendro juga founder di praktisi Human Resource Indonesia di KPHRI dan dua-duanya ini merupakan media partnernya Humanika ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Hendro atas kesempatannya juga. Pak Hendro ini juga merupakan Chairman HPS dan partner law office advokat and Consultant, Direktur Utama di PT. Tiga Putra Jaya Sentosa Bersama, Senior Manager HRGA and Legal PT. Heli Furniture Indonesia, Manager HRGA Legal PT. Aditya Sukses Gemilang, Managing Director HPS Consultant, Direktur PT. Kreasi Multistar, Managing Director di PT. Berdikari Expo, Direktur Business Development di PT Sapta Satria Jaya General Manager PT Hawa Manunggal Jaya dan eh, Pak Hendro ini juga berpengalaman di bidang human resource di beberapa perusahaan manufaktur dan telekomunikasi jadi jam terbangnya Pak Hendro ini sudah banyak, mudah-mudahan eh, dalam memandu sesi kita pada pagi hari ini ini bisa memancing nih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk berdiskusi lebih e, jauh dan bisa menggali apa yang nantinya disampaikan juga oleh Pak Nomos. Gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya persilahkan kepada Pak Hendro Prasetyo untuk memandu sesi berikutnya. Dari Terima kasih, si, Mbak selamat, 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 selamat. Selamat. selamat pagi semua. Um dan Tante, mungkin lebih santai saya manggilnya Um dan Tante ya, agar lebih semua setara nggak terlihat tua, terlihat muda. Kalau bapak dan ibu itu terlihatnya canggung kayaknya. Mending ke 71 tahun, jadi mending dan tante saja. Oke, terima kasih. Terima kasih uh, Pak Seta untuk, um Seta untuk kepercayaannya dan uh, um Nomo percaya kepada saya untuk mendampingi guru saya ini, um Nomo ini guru saya, um Seta juga guru saya, kakak saya. Yang selalu bimbing saya di tiap ya, saya bingung HR itu apa. Biasa saya selalu nanya ke om um, Baik, kita mulai. Mungkin rule-nya sudah dibacakan oleh uh, MC Tante uh, Hana. Dan kita, saya akan membacakan profil dari uh, Umno Nomo. Sebagai guru saya, yang saya akan mendampingi sampai selesai. Silahkan untuk ikutin rule-nya kalau kita sebagai HR atau praktisi yang tidak akan mengikuti rule malu ya rule sudah dijelaskan lebih baik gak usah jadi HR kalau kata saya PSP nanti gitu ya jadi rule nya sudah dijelaskan dari awal untuk open kamera mute mic nya raise hand ketika akan bertanya dan saya lupa lagi apa aturannya nanti kita jelaskan lagi yang jelas tiga itu dulu saya akan tindak tegas nanti karena kita sebagai HR cukup tegas ya kalau nggak tegas bukan HR namanya sebagai akunting aja kan gitu ya. oke saya bacakan guru saya Setia Nomo Sudiro maaf umno Nomo kalau salah eh, sebagai bisnis and profesional training expert di bidang airline asesor BNSP di bidang audit internal mengembangkan corporate university di Garuda Indonesia, stage 4 BUMN University, senior manager untuk leadership development training di PT Garuda Indonesia 2017 sampai 18 memberikan pelatihan para frontliner di luar negeri tentang layanan bintang 5 dan pelayanan untuk penumpang first class. Nah, ini yang saya suka nih, memberikan layanan for learner ini yang saya suka karena lumayan cantik-cantik dan manis-manis ya Om ya gitu ya nah, General Manager Island Business Training di 2004 dan 2000 berapa 2005 2004 mungkin sampai 2005 kali ya ya 2005 aja itu mohon maaf um, no, kalau ya. salah nih oke okay. bapak no problem bisnis representatif wilayah domestik di Timur Tengah PT Garuda Indonesia 2003 dan 2004 edukasinya sarjana ekonomi di Universitas Brawijaya Malang Master Degree di bidang marketing eksternal 2007 siap semua sudah siap siap Om Bendro terima kasih kalau begitu silakan umum di-sharing ilmunya, dan untuk um dan tante silahkan didengarkan ilmunya, ditanya setelah nanti saya kasih aba-aba Silahkan mulai menemu, bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Om Bintra. terima kasih teman-teman sekalian, bapak dan ibu, para guru, para master, dan para senior. Ini saya harus hormat dulu ini karena ya, satu pun satu ilmu ya. <laughs> harus sering sering, sering sering membagi atau berbagi baik pintu uh, terima kasih banyak perkenalannya tadi mungkin uh, ketikanya itu uh, hurufnya atau angkanya jadi berubah ya yang angka 0 jadi 9 mungkin karena pengen ngebut ya mau di 0 tapi langsung 9 baik uh, terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian uh, semangat kita pagi ini uh, di hari Sabtu kita berbagi. Saya dikasih waktu berapa ini untuk paparan nanti tanya, -tanya aja, atau langsung tanya jawab aja kali ya. Enggak usah ada materi. Kamu mau sampai Isya bisa. Kebetulan saya ini juga lagi mohon maaf sambil tiga meeting kalian nggak apa-apa. Masya Allah. Bisa sampai Isya nggak apa-apa. Kalau... oh, sampai sampai Isya ya, oke saya ya. siap. Baik akan saya paparkan dulu yang simple-simple saja. Jadi karena saya tidak karena ya, memang sesuai dengan judulnya ya judulnya dan diberikan kepada saya jadi saya praktisi kalau ingin yang ilmu-ilmu yang agak detail agak jelimet nah, gitu ya berbasis riset dan seterusnya silakan ke Pak Dokter Seta itu sendiri. ya jadi uh, saya tidak mau mengambil ranahnya orang lain selain saya tidak mau juga saya tidak mampu ya jadi saya harus mengakui diri saya sendiri jadi saya ini bukan uh, tipikal orang yang duduk di belakang meja terus kemudian saja ya, kalau saya di eh, beberapa struktural itu dua tahun udah langsung pelapangan lagi dua tahun pelapangan lagi jadi nggak eh, perlu lama-lama ada orang yang betah di struktural sampai 10 tahun ya saya nggak tahu juga jadi setiap hari di situ eh, kerjanya tapi kalau saya masih harus pelapangan baik menurut saya bapak dan ibu eh, Memang judulnya agak ngeri juga, tapi eh, nanti akan ada beberapa hal yang menjadi bahan atau topik diskusi. ya. Jadi kalau saya sih, eh, mungkin bahasa saya yang simpel adalah sharing session ajalah. ya, Daripada nanti eh, seminar atau webinar atau barangkali hal-hal eh, barang -barang yang kaitannya dengan eh, bagaimana menghasilkan sesuatu yang sangat konkret dari ilmu atau dari konsep yang sangat detail saya langsung ke praktis saja. Jadi atau talking about challenge and also practice. bagaimana praktis pengelolaan dan pelatihan dan pengembangan. Karena ini karena saya juga baru di SD eh, di, di SDM atau di pengembangan itu atau di training center saya baru mungkin baru dari tahun 2000 atau 1992 saya masuk Garuda dan saya tidak mau pindah kemana-mana jadi pada tahun di Timur Tengah kemudian pulang lagi ke Jakarta dan seterusnya ini eh, barangkali mungkin ada beberapa beberapa hal yang membelakangi melatar belakangi saya ya. kenapa tidak mau eh, lari dari training center karena mungkin selain passion juga eh, barangkali lagi saya sampaikan kalau saya punya ilmu langsung terapin ilmu langsung terapin jadi tidak mau terus terlalu ngedon lama di otak saya Oke, okay, kita bicara tentang kompeten saya dulu. Saya tanya dulu, kenapa eh, menjaga training center itu passion buat umno Ya, oke, okay. penasaran nih teman-teman semua. <laughs> karena yeah. itu merupakan hal yang e, strategis, ya. Jadi, saya sebenarnya orang paling benci dengan orang training karena ngantuk. Oh okay, gitu ya, waduh, Tapi ini saya Bagus. penasaran nih, ya, um, kenapa umno menjadikan passion di training center. Mereka kita sebenarnya HR itu training juga, trainer juga gitu kan? Ya, ya. Siap, siap. Jadi, jadi trainer, nah, gitu. nah okay. jadi, dengar gitu kan? Nah, oke. Oke, terima kasih. Ya, kenapa menjadi passion? Jadi gini ya, jadi sebetulnya ada kunci yang 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 spesial, yang spesifik buat saya pribadi, yang sangat unik ya. Jadi kalau saya itu pribadi begini. When you are teaching, when you are delivering materials, nah, itu sih you are learning itu dulu. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya kalau mau berbagi seperti itu. Jadi when you are teaching you are learning. Pada saat anda berbagi, pada saat anda mengajar, itu anda juga belajar. Gitu ya. sehingga uh, itu menjadi oh ya belajar dan belajar tadi seperti disampaikan oleh uh, Mas Seta tadi betul bahwa belajar terus dan sampai terus mau berbagi silahkan berbagi terus nah semakin anda punya berbagi semakin pengen membagi lagi dan saya nggak mau tadi saya katakan nggak mau ngejon ilmunya lama-lama banyak-banyak terus baru berbagi nggak bisa saya jadi sedikit langsung bagi karena apa itu akan berlimpah itu enak itu ya jadi saya selalu bukan mengosongkan gelas ya tetapi selalu ngalir terus ya. jadi kayak teko ya Prinsip saya teko semakin banyak gelas yang saya edari, itu kemudian itu kosong terus ngisi lagi Dan kalau misalnya teko it, itu dijamin bisa juga tapi buat apa jadi, kalau saya begitu jadi bagi saya merupakan satu itu tadi uniquenessnya bahwa when teaching you learning yang kedua adalah kalau saya berbagi pada teman-teman terus kemudian ada teman yang berhasil itu masya allah itu merupakan apa ya suatu hal yang sangat memotivasi diri saya sendiri untuk lebih belajar giat lagi dan mendeliver lebih banyak. Ya, saya eh, artinya begini, kalau kalau orang desa, orang kampung seperti saya, saya senang, saya mongkok, saya mongkok itu bahasa Jawa, ya, bangga. Saya bangga ada siswa saya, ada peserta pelatihan saya yang menjadi kepala cabang di Amsterdam. Saya bangga ada, ada siswa saya yang menjadi Vice President uh, di Garuda Indonesia sebagai Financial, uh, misalnya gitu, analisis. Itu tuh enak gitu ya. Jadi nggak uh, selesai guru. Jadi uh, satu yang, 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 yang dua tadi itu. Jadi kebanggaan itu karena apa? Karena semua yang, yang, yang sudah diberikan atau sudah diterima oleh yang bersangkutan, terus itu menjadi bermakna bagi orang lain dan saya selalu terapkan kepada teman-teman atau siswa atau peserta pelatihan yang yang saya ajar atau juga kami ajarkan itu kalau Anda sudah menjadi orang yang berhasil, Anda jadi mentor. Nah, bayangkan ya, jadi ini mentor. Bayangkan kalau misalnya kita sudah menjadi orang yang bisa mengantarkan orang menjadi mentor sehingga trickle down efeknya lebih cepat, lebih banyak. Ah gitu tuh, itu, itu boleh. Kalau, jadi, kalau guru itu tanpa tanda jasa ya? Iya, sebetulnya jadi, harus pakai jajah, jajah juga. jasa, jasa juga. Tandanya nggak ada, tandanya nggak ada. Jadi Memang, <laughs> Lalu, lanjut. Ya, terima kasih. Jadi itu ya, jadi uh, terima kasih. Memang uh, passion uh, itu unik ya, passion itu unik. Passion itu tidak bisa di-develop di sekarang ini, tapi dari dalamnya juga harus dicek. Teman-teman saya yang masuk di Garuda yang dari keguruan itu malah kalah. Saya saya sama dari ekonomi umum bukan dari keguruan. Yang dari keguruan malah jadi orang pengadaan, orang itu gitu ya. Kalau saya malah tetap di development atau di people development Baik, saya ulang sekali lagi. Jadi ada kita bicara tentang kompetensi karena berbasis kompetensi saya saya ambil dari yang paling belakang dulu. Oke, barangkali ada ada masukan atau barangkali ada respon dari teman-teman. Kompeten. Kenapa sih dikatakan hal, -hal kompeten itu penting? Nah, ini gambarnya saya ambil yang unik-unik aja lah. Silakan barangkali ada yang mau respons. silakan Ibu, Ibu Bapak atau oh, ya. Langsung kalau mau respon boleh resen silakan. Om Nomo yang langsung tunjuk saja biar saya yang lihat. <laughs> ya. Atau kalau enggak nanti ya, kalau enggak ya kita definisikan uh, sendiri. Itu kalau enggak ada lanjut. Oke, okay. ya jadi ya. Sorry, uh, bingung. saya pengen semua di kelasnya umum-umum ini aktif ya. Malu ya. Yeah. lah, kalau oh, uh, aktif. Di belakang, gosip, giliran gini, diem. Ayo lah, aktif Ya, oke. Baik. Uh, terima kasih. Jadi, uh, kita cara nggak apa-apa ya. Jadi kok pertama udah awal sudah nanya nggak apa ya. Jadi kompeten, ya, bersaing atau berkompetisi. Jadi what it's important. Ada ada uh, hal yang uh, paling mendasar ya. Bahwa uh, dulu itu saya pernah di salah satu era, satu era di kepemimpinan di tempat kita tempat saya bekerja itu ada cara or, membuat orang berubah itu mudah mas. Gitu. salah satu uh, board of director. Uh, oh, gimana Pak? Uh, ciptakan rasa takut supaya dia berubah. Nah, oh gitu ya? Waduh, ini 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 saya atau ini mazhab apa? Tapi yang jelas itu dipakai. Ciptakan rasa takut sehingga dia akan berubah. Oke, okay, fine. Terus kita sekarang diminta untuk uh, berubah lebih cepat. Iya. Kalau ingin berubah lebih cepat, lebih putarannya uh, lebih cepat lagi, lebih kencang lagi, maka ciptakan rasa ketakutan baru. Wah, ini jadi ya. Jadi rupanya didefinisikan ini menurut beberapa pihak orang tertentu kompeten itu adalah eh, rasa ketakutan. Nah kalau dia tertinggal gitu, atau dikejar, ya. jadi kalau kita tahu ya ada ada dulu ada misalnya di hutan itu ada eh, seekor rusa dan harimau gitu ya. Ditanya siapa di antara rusa dan harimau itu yang akan selamat hidupnya? di hutan itu. Kalau misalnya satu harimau yang lapar, satu dua rusa yang ingin menyelamatkan diri supaya tidak dimakan harimau. Siapa yang akan selamat? Siapa yang akan bertahan? Siapa yang akan survive? Di nah, seperti itu. Maka jawabannya adalah simple. Bukan waktu itu rusa nanti kalau rusa ini oh, harimau kalau harimau banyak enggak yang larinya lebih cepat itu aja yang larinya lebih cepat cuma itu aja Ya, jadi nggak 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 terus pertanyaannya kalau rusanya gede kalau musanya apa singanya atau apa harimau nya kecil atau sebaliknya barangkali terus eh, kalau rusanya apa jalan larinya pelan terus kemudian dia apa badannya besar terus berbalik nggak usah cuma yang larinya kencang jadi the most specific competencies jadi kalau kita sudah mulai fokus maka tidak perlu kita ya, rusanya harus disampingin dulu pak adanya terus kemudian itu tanduknya nggak usah tinggi-tinggi dipotong tanduknya dulu supaya nanti larinya bisa kalau misalnya ada semak-semak dia -semak nggak nyangkut dan seterusnya. enggak itu dulu jadi kalau kita mau, mau, mau melihat orang jadi kenapa kompetensi penting kita lihat fokusnya apa yang dimiliki orang itu dan kemudian kita mendevelop dia nah, kompetensi itu ada kompetensi yang yang diperlukan oleh perusahaan atau company oleh organisasi dan ada kompetensi yang dimiliki oleh karyawan itu kita pasti tahu persis ya. Tetapi apakah sama? Apakah align? Apakah linear? Atau yang dibutuhkan itu dengan yang dimiliki? Oke, selanjutnya. Jadi sekali lagi dalam perspektif yang paling simple ya eh, tadi kalau saya bicara tentang hal, -hal kompeten maka eh, sebetulnya eh, gini ya. Eh, Idealnya ada empat aspek, ya, bagaimana seorang itu bisa sukses di pekerjaan, nah, sama, bisa selamat tadi, ya, bisa selamat. Kalau kalau harimau larinya lebih kencang, maka dia bisa menangkap rusanya. Kalau rusanya lebih kencang, maka dia bisa menyelamatkan diri dan harimau lapar, kemudian tidak selamat, dan seterusnya. Itu, itu simpel, ya. Nah, tapi eh, tidak semudah itu, kalau kita mendevelop orang, hanya kita mendeteksi dulu bahwa... We must be focused on the most important things on competencies. Nah, ada empat hal. Pertama adalah who people are itu adalah personal attributes. Jadi saya siapa dan bagaimana itu itu atributnya. Kemudian kita masuk ke yang kedua nanti spesifik itu what people can do itu seperti competences. Ya. Saya bisa lari lebih cepat, saya bisa lari lebih saya Berapa kecepatan harimau? Diperhitungkan, saya harus lebih cepat daripada harimau itu. Ya. Kemudian what a people have done itu harus dengan experience. Ya. Jadi eh, sangat spesial sekali bahwa pengalaman orang tertentu akan membuat orang itu akan menjadi orang yang oh, apa? Sangat eh, apa ya terbiasa melakukan itu sehingga uh, pengalaman itu bisa <coughs> jadikan kekuatan dia atau strength dia. Kemudian what people know knowledge ya. ini, ini tas yang ketiga itu tidak 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 terlalu. Tapi kita bicara tentang yang dua dan empat gitu ya. Tapi saya karena uh, hari ini kita fokus pada berbasis kompetensi maka what people can do. Nah saya masuk ke ini. Saya bisa nanti kalau misalnya Om Indra, ada satu yang ini bisa dipotong ya. Nah, untuk basic learning concept yang paling mendasar itu di kita, di kita kembangkan karena kita praktisi, saya praktisi, maka kita kembangkan adalah ada beberapa hal yang kaitannya dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, holistic approach-nya itu adalah bahwa perusahaan itu menghendaki performance, terus kemudian ada value yang lain selain selain performance ya. Jadi ada emotional, ada spiritual, emosional itu bisa membuat engagement dan seterusnya itu pakarnya masuk saya tanya ditanyakan beliau aja. Kemudian kalau spiritual value itu bukan hanya engagement tetapi apa uh, surrender. Uh, jadi uh, surrender itu ya ketawakalan ya. Uh, bagaimana orang berserah diri, bertawakal Tuhan Jadi ini spiritual ya. Jadi kalau misalnya dia uh, ke, uh, tidak dikasih bonus, tidak dikasih insentif terus nggak kecewa. Gitu. Bagaimana dia tidak dihargai oleh orang lain, dia nggak kecewa. Nah, itu spiritual value. Tapi apakah spiritual itu bisa melingkupi yang lain atau enggak? Atau performance spiritual yang lain dan seterusnya. Apakah orang performance bagus, kemudian spiritualnya bagus, belum tentu. Ini enggak linear. Tapi paling tidak tiga hal ini menjadi basic. Nah untuk itu biasanya kalau di kita itu ada empat mastery yang harus kita kembangkan. Satu di functional mastery, yang kedua atau paling basic dulu adalah di personal mastery dulu, kemudian setelah personal baru functional, setelah fungsional baru kemudian di business mastery. Nah, tambahan bagi bagi baik itu fungsional maupun struktural atau di uh, manajemen maka ada namanya leadership mastery. Empat mastery ini yang menjadi basis kita untuk uh, melakukan uh, pengembangan SDM. <tuh> Oke, okay. uh, jadi saya uh, dan simpel dulu hal berkaitan dengan dengan bagaimana SDM itu di uh, apa dikembangkan orang itu pasti mengerjakan sesuatu uh, pertama driven by apa internal promotion nah, saya akan menjadi apa ini kalau kita mendidik uh, orang uh, Australia itu apa uh, alunya uh, Australian Labor Union itu akan 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 teriak itu kalau setelah kita kita berikan pelatihan kepada anggota atau karyawan Garuda local staff di area Australia, kemudian terus tidak ada hal-hal yang kaitannya dengan karir <tuh> impact atau karir path, ya maka dia akan protes. Australian labor union-nya akan protes, bukan karyawannya, tapi unionnya labor union yang protes. Ya. Kemudian juga ada extensive training, yaitu tanpa tempat training lebih tinggi lagi diberikan kesempatan lagi dan seterusnya. Hype, ini, ini kalau misalnya Anda bagus, kemudian eh, Anda akan melakukan lebih dari tempat yang lain, maka ada gaji naik non junior, terus kemudian ada juga fleksibel work terus dan seterusnya ini Anda akan diberikan kesempatan untuk bekerja dengan tidak apa Oh eh, tidak hanya di satu tempat tertentu atau di, sana, di sini terus, Anda bisa di mana saja asal performa bagus dan seterusnya. Ini kalau Organisasi culture-nya misalnya contoh ya ini, ini uh, saya tidak bahas yang di bawah ini tp or tp culture ini misalnya adokrasi itu uh, ada uh, ada change ya jadi uh, siap dengan perubahan <tuh> mungkin ada beberapa yang lain terus kemudian ada belief values yang ditanamkan kepada orang itu bahwa atau kepada orang-orang yang bekerja di SDM atau orang lain atau people manager, karena bahwa people behave appropriately when they understand the important and impact of the task atau duties-nya. Uh, kalau bahasa kita tuh what is in it for me? Uh, apa untungnya bagi saya? Kalau saya training, terus besok dapat duit uh, kalau saya training, besok promosi nggak? Kalau saya training, kira-kira terus ada training lanjutan nggak? Saya sudah pernah ikut training atau saya dapat tiket belum? Kalau di kita biasanya ngambil tiket ya, tiket. Saya sudah dapat tiket ini, tiket ini, tiket ini, tiket ini terus Kemudian values apa yang bisa didapat dari itu? Growth, apakah itu menjadi berkembang, kemudian stimulasinya seperti apa, kemudian variety-nya, kemudian dia bisa ke sana kemari, akhirnya dia diagonal, kemudian otonomi kerja dengan sendiri, nggak usah dengan yang lain dengan cara-cara sendiri, Jadi, tidak perlu menggunakan cara-cara yang diajarkan ini. Dan kemudian atasan atau orang lain. Behavior seperti apa? Menjadi orang yang menjadi risk taking karena apa? Menerapkan ilmu baru. Jangan tolong di mute ya, kalau nggak saya keluarkan. Okay. Oh, Jan. Makasih. Oh, mindre. oh, Mendro. pelan. <laughs> Oke, okay, makasih. Ya, yeah behavior taking. Jadi orang itu yang menerapkan ilmu baru pasti ngambil risiko gitu ya. Jadi ambil risiko itu ada bisa bisa impactnya bisa bisa positif bisa bisa positif banget ya, kalau misalnya lainnya. Tapi kalau misalnya enggak, ada impact-nya hal-hal uh, yang tidak diduga. Tapi biasanya kita menyampaikan kepada teman-teman kepada para peserta itu risikonya bisa. Creativity, saya kita bisa ajarkan juga behavior uh, untuk uh, Sering kita diminta di, untuk berbuat kreatif. Kata seperti apa sih hal-hal yang kita tidak pernah ajarkan dan kita tidak pernah tidak pernah lakukan sebelumnya? Misalnya contoh, kalau kreatif itu kalau saya biasanya diajarkan seperti itu bertindak hal-hal uh, dengan 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 metode atau dengan dengan model yang baru, tetapi <tuh> tetapi di luar kebiasaan yang sudah ada itu menjadi orang yang kreatif. Katanya. Jadi kalau misalnya ada nanti bisa jadi kuis ini kalau misalnya rumah saya bocor itu yang pakem yang umum adalah apa? Yang umum adalah ditampung dulu ada baskom, ada ember, ada apa kali ada gayung, ada apa, apa panci untuk nampung ya. Terus kemudian di, yang kedua ditambal gentengnya. Yang ketiga diganti gentengnya. Jadi tambal gentengnya, diganti gentengnya, diganti tempat kampung. Yang keempat adalah eh, memindahkan barang-barang yang kena air eh, apa bocor dari air, air hujan tadi atau di rumah tadi. Terus kemudian yang kelima melepaskan stop kontak nanti supaya tidak eh, timbul korsleting. Nah, itu tuh itu basic itu tuh pakem itu. Tapi menjadi kreatif apabila orang ini bocor ya. Apa ini? Oke, okay. saya tampung airnya, saya jadikan akuarium. Di bawahnya ada ada misalnya ikan. Nah, saya biar ikan sekalian di bawah di tempat yang bocor itu. Satu. Yang kedua, dijadikan saja airnya ke bak mandi. Yang ketiga, saya akan foto, saya akan jadikan status, kemudian di endorse ke YouTube, nah gitu ya. Rumah saya bocor belawan cerita. Jadi ini 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 kreativitas ya. Oh, saya, saya tinggal tidur aja kalau nanti udah banjir baru saya bangun. Itu tuh juga juga ada. Nanti setiap orang memiliki uh, kreativitas jadi itu risk-taking. Nah, adaptability. Pak, saya itu di tempat saya biasa banget orang kayak gitu. Jadi yang yang saya bicarakan adalah Oke. Kenapa? Next. Terus kemudian efektivitas kriterianya apa? Inovasi. Ya, gitu ya tadi ya. Kalau saya. Uh, Tadi menampung airnya pakai akuarium ya, akuarium seperti apa yang bisa menampung itu? Ya ino, inovasi akuariumnya, akuarium ya, bukan terus apa kolam air yang luas itu, enggak. Ya jadi kalau misalnya bocornya gede ya jadi satu bak mandi, yang kedua kolam renang di dalam rumah dan seterusnya. Ya gitu ya. Misalnya contoh, contoh yang berikutnya adalah pace of organization ini misalnya transisi dari tiga point menjadi empat nol. Oke, ini saya lanjutkan dulu supaya selesai. Nah, core competence apa yang uh, dibutuhkan? Nah, ini ini kita ngomong tentang yang di sini Oke, sebentar. Nah, qualifications <tuh> nah, apa yang dibutuhkan? Jadi, sebetulnya kalau kita uh, karena sudah didrive oleh ah, saya akan dapat ditanya, saya akan mendapatkan uh, apa? Promosi, saya akan uh, apa ya? Barangkali diberikan kebebasan untuk bekerja secara secara bisa di sana bisa di sini dan tidak terikat jam kerja jam kantor jam eh, apa eh, jam wajib eh, hari kerja dan seterusnya nah, maka skills experience committed and motivated employees nah itu eh, jadi kompetensi itu eh, di, di, dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu nah values-nya apa karena saya eh, menjadi karyawan yang perform secara outstanding. Nah, gitu ya. nah itu. Kalau, kalau, karyawan perform secara outstanding, apa yang kita lakukan? Ada dua, gitu ya, dua pasti. Jadi kita mau bicara tentang produktivitas atau productivity, ada dua values-nya, outstanding employee performance dan productivity. Pokoknya kalau training itu harus, nah ini ada yang wajibkan kayak itu. Kalau training itu harus produktif, ya produktif itu value-nya apa? Berarti yang di sebelah kanan itu basis outcome-nya menjadi growth, revenue atau cost effectiveness. Karena benefit dibandingkan dengan cost sama dengan values. Gitu ya. manfaatnya lebih banyak enggak dengan biayanya? Manfaatnya sama, atau hanya sama saja atau jarang-jarang barangkali jarang, manfaatnya lebih sedikit daripada biayanya. Biayanya lebih gede training. Tapi itu short term, long term enggak masalah misalnya. Terus kemudian yang berikutnya menjadi growth profit. Tujuannya seperti ini, yang diminta oleh perusahaan seperti itu ya. Jadi perusahaan itu meminta orang-orang itu pada saat dilatih, pada saat orang itu dididik atau dikembangkan itu adalah orang-orang yang bisa mempertribusi terhadap manfaat yang tinggi, konstruksi tadi value tadi manfaatnya tambah lebih lebih tinggi, lebih banyak daripada kos nah, yang mungkin bisa kalau bisa ditekan tekan, tapi biasanya training itu mesti ada kosnya nah itu eh, yang dirasakan oleh perusahaan sehingga perusahaan bisa tetap sustain ya, tujuannya itu Jadi, kalau sudah mendapat, bisa mendapatkan profit ini ini mungkin eh, eh, saya sampaikan yang paling umum dulu ya bahwa sustainable company atau corporate corporate atau corporation itu karena ada eh, value yang bagus revenue yang tinggi kemudian dibandingkan dengan kos yang rendah itu paling eh, ideal, mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Kan? Nah, ini contoh saja di, di Garuda di tempat kami. The business impact itu semua semua yang kita kerjakan harus ada business impact. Nanti saya tunjukkan yang simpel ya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan silakan. Tapi saya tunjukkan yang paling simpel adalah bahwa di tahun 2011 sampai 2015 kita mendapatkan lima kali the best cabin crew in the world versus Skytrax. Ya, The best cabin crew in the world uh, versus Skytrax untuk airlines di seluruh penjuru dunia tidak di Asia saja tapi seluruh dunia. Inilah yang sebetulnya membuat kita oh iya. Jadi business impact pada saat itu nah, saat itu pada saat itu kita mem, uh, mendapatkan uh, reward itu terus kemudian tinggi. Jadi orang pada naik itu ya, naik Garuda, ya, dari Amsterdam ke Jakarta dari uh, Tokyo, kemudian dari Seoul, kemudian dari Shanghai dan dari Jeddah dan seterusnya itu itu pengin. Oh ya, dari terbaik di dunia seperti apa sih? Nah, itu. Ya. Uh, jadi nanti di sebelah kiri ini ada develop itu bisa dari orang yang uh, mau dari talent mau tidak. Nah, ini contoh ini kita contoh talent, ya. Uh, regular bisa, talent bisa. Ya. Kemudian kalau sudah talent berarti ada spesifik development. Nah, gitu ya. nah orangnya sudah pilihan maka ada 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 spesifik development. Kalau orangnya dari reguler maka kita ada namanya apa ya leadership acceleration program nah, ada, -ada aja. atau program acceleration program training untuk business leader. Nah itu juga ada. Tapi kalau yang manajemen trainee atau yang talent ya itu sudah spesifik. Jadi kita plan dulu, jadi di assess ya sama seperti yang lain, kemudian di acquire skills and knowledge-nya, apply balik lagi ke kiri. Nah, jadi muter ya 10 20 70 on the job training tadi saya katakan saya punya mentor, punya peserta pelatihan yang jadi mentor maka dia mementor adik-adik adik-adiknya juniornya terus jadi tugas saya tidak berat tugas saya hanya formal 10 sampai 20 saja dan tambah 30 jadi total 30 10 tambah 20 itu tapi mostly di 70 itu ada teman-teman nah, tadi -teman. Ini adalah alasan saya ketiga kenapa saya tidak bergerak dari 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 training karena saya hanya men-spin off atau menggerakkan di utama terus menggelidingkan orang untuk berputar lebih cepat ya atau supaya berkontribusi terhadap terhadap organisasi atau bisnis. Oke. Saya nggak perlu bahas ini tapi uh, ini, ini yang paling Halo, oh, paling terkenal dari teman-teman ya. tanyakan di slide sebelumnya Om um dan Tante boleh monggo Oh, ada sebelumnya. Oh, slide sebelumnya. Ada. Okay. Ada yang yang mau ditanyakan Om um, Tante mengenai bisnis impact people-nya. Satu, dua, tiga. Lanjut, Om um, Nomo. <laughs> Baik. Moga-moga banyak yang nggak ngerti supaya nanti lebih lebih sakti lagi saya. <laughs> kan? Saya kan <laughs> banyak nanya kok. Saya. <laughs> Oke okay. <laughs> okay, baik ya. Oke okay. uh, ini yang yang paling uh, ini konsep dasar. Jadi konsep dasar pasti dari input proses output ya. Jadi ini semua orang sudah tahu. Jadi saya tidak perlu banyak banyak bahas di sini karena setiap orang pasti melakukannya atau setiap perusahaan pasti punya uh, unit ya, namanya juga unitnya unit operasional, unit teknis user, and user, dan seterusnya apapun namanya ya, maka akan bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan orangnya seperti apa. Saya butuh orang yang ini programmer, saya butuh orang ini kata seterusnya. Saya butuh data analitik, saya butuh orang yang berapa-berapa bla 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 bla. Kemudian setelah itu unitnya butuh apa, kemudian bosnya butuh apa. Unitnya butuh ini, tapi jangan sampai orang yang pinter data tapi nanti bisa melakukan tanda kutip ya hijacking atau barangkali hacking data orang lain menjadi hackers atau menjadi hijackers gitu ya itu maka disusunlah program program pelatihan berbasis kompetensi jadi ada kompetensi nanti ya bapak, -bapak dan ibu dan teman-teman tante-tante om sudah tahu persis ada soft dan ada hard ya Soft dan hard. Nah, softnya apa, hardnya apa, gitu ya. Jadi tadi soft, softnya berarti hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan membutuhkan orang-orang seperti apa. Kalau yang hard itu berarti unit teknis atau user atau end user itu membutuhkan kemampuan teknis seperti apa. Yaitu disusun, kemudian disusun, baru kemudian menyiapkan modul dan materi berbasis kompetensi itu, ya setelah itu baru kemudian kita uji coba kalau di kami dicoba proses kemudian di deliver setelah uji coba kita deliver kita pilih orangnya kita develop ya kemudian terus saja saya baru sekali melakukan proses evaluasi pelatihan untuk yang bisnis impact yang banyak kita lakukan adalah ke apa evaluasi pelatihan yang ketiga yaitu adalah perubahan behavior ya jadi pertama kan respon atau reaksi, kemudian yang kalau kita bicara tentang evaluasi pelatihan itu satu ini mengulang saja atau barangkali mereview atau barangkali ya, mengingatkan saja teman-teman sekalian, business impact itu menurut sorry, evaluasi pelatihan itu menurut Patrick ada empat atau ada yang mengatakan lima, satu adalah reaksi dari peserta pelatihan, yang kedua adalah tambah ilmu, yang ketiga adalah berubahnya perilaku. Dan yang keempat adalah apakah ada kontribusi terhadap kemajuan atau barangkali berkembangnya atau naiknya revenue atau turunnya cost ke perusahaan atau dikatakan sebagai business impact maka dihitung rolinya return on learning investment atau ROTI return on training investment jadi yang dididik berapa orang 10 orang kemudian kayak di tentara itu ada pasukan raiders readers yang satu berbanding bisa berbanding lima, berbanding sepuluh, satu orang, satu orang individu bisa sebetulnya kemampuannya, kecepatannya melebihi dari lima orang biasa. Misalnya. Nah, itu tuh terus kemudian dicek nah, perubahan perilakunya apa, kemudian impactnya seperti apa, berapa orang dididik, kemudian ada impact. -nya. Ini contoh aja. Jadi nah, kalau sudah seperti itu diukur, maka menjadi tidak hanya output tetapi menjadi outcome. Ya. Oke, okay, eh, yang terakhir sebelum ini enggak ini hanya contoh aja nanti kalau dibutuhkan barangkali. Saya kali. nanya nih Om. Kalau oh, silahkan. Silahkan. Jadi ngukur impact-nya bagaimana Om? Hmm. Rugi ya. kalau nggak nanya sih <laughs> ya, oke. Okay. Jadi Om, cara ngukur impact yang baiknya. Ya, roli atau roti itu, nah, gitu ya. Baik dua-duanya deh. Uh, ya, enggak. Artinya ada yang menganggap itu roti, ada yang menganggap roli ya, jadi kalau roli itu biasanya ada hal-hal yang eh, tidak bisa di duit, tidak bisa diduitin. Nah, berupa motivasi dan segala tidak bisa diduitin secara langsung ya. Tapi kalau roti training investment berarti training karena training. Jadi cara ngukurnya simple. Nanti mungkin kalau misalnya uppers, saya saya dalam simple. Jadi begini. Berapa kira-kira setelah mereka tiga bulan masuk ke kantor, masuk ke unitnya lagi, Ya, lagi terus kemudian 10 orang tadi misalnya sudah di training tadi terus di inkubasi di status itu ya kalau bisa malah di ini contoh kemudian setelah diisolasi di situ kemudian dia diminta untuk menyebar terus melakukan sales ke berbagai agent kalau di Garuda ya. Jadi 10 orang tadi yang sudah kita didik tadi kita misalnya ada uh, namanya uh, strategic selling atau professional selling skills 10 orang atau 20 orang sepuluh tapi 10 orang di Jakarta Jakarta uh, di, di, apa base Jakarta atau base office Jakarta maka 10 orang langsung dikerahkan ke sana kemudian 13 setelah itu dicek apakah ada peningkatan uh, terhadap sales atau revenue uh, sales dari Garuda setelah tiga bulan itu. Nah setelah dicek Oh ada terus kita balik lagi siapa orangnya atau account officernya atau account staffnya yang bisa melakukan penjualan yang bisa meningkat tinggi tadi dicek oh ini sudah pelatihan ini belum ini sudah pelatihan berat -berat itu terus kemudian dihitung berapa rupiah atau berapa RP berapa dolar gitu ya terus kemudian baru dibandingkan dengan biaya pelatihan nah pada saat pelatihan dulu misalnya satu orang $10.000 dolar gitu ya atau sekitar 190 juta misalnya itu orang pengembangkan Kalau oh, 190 juta hasilnya kok lebih lebih tinggi ini yang semula kita bisa eh, satu orang itu satu orang account itu di beberapa agent menghasilkan eh, apa setengah miliar kok sekarang jadi 750 juta berarti 250 juta naik nah 250 juta dibandingkan dengan 150 juta nah gitu terus kemudian apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi yang selisih 1 juta tadi. Nah, misalnya gitu. Ini, ini sebetulnya kalau uh, rumus tapi nanti satu saat kita akan gitu uh, ya. Gitu barangkali. Uh, <tuk> terkadang uh, trouble-nya itu ada di atasnya kita ya. ini <tuk> <tuk> yang mahal ya. <tuk> <tuk> saya nggak komen tapi toksik ya. Tadi uh, saya pernah menangkap oh, pernah, 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 ada ada ada, ada atasan yang gini lo tiga bulan nggak nggak menghasilkan ini gue pecat nah tadi rupanya itu lebih efektif daripada yang di training <laughs> jadi tadi cara untuk melakukan orang yang berubah itu satu dengan ancaman atau dengan ketakutan itu lebih cepat daripada training tetapi kuncinya di sini kunci di sini tetapi orang itu hanya bekerja hanya untuk membuktikan bahwa dia mampu setelah itu lo lagi tetapi training itu memaintain, nah ini nih yang perlu kadang Kadangkala tidak dihadapi oleh beberapa orang atau sebagian besar orang memaintain kebiasaan kemampuan itu di level yang stabil. Nah, tapi apabila ini dua-duanya dipadukan, saya belum ini nih. Apabila dipadukan, training yang konsisten dengan ancaman yang serius itu berarti kecepatannya luar biasa gitu. <laughs> Bahkan saya pernah masih Windro karena satu era di tempat kami itu ada kalau ini di kabin atau di pramugari ya satu era kalau anda tidak perform di make up tidak perform ya ada komplain di make up oleh customer maka tidak hanya anda yang diberikan sanksi teman-teman satu shift satu shiftnya satu grupnya juga akan diberikan sanksi termasuk atasannya atasan langsung ya jadi atasan atau flight service manager atau Kevin one itu kena ya, dari hulu ke hilir ya, kena ya. ya betul, betul, betul. Jadi rupanya ngingetin temen itu juga bagian dari uh, training impact ya. Nah, jadi kalau diingetin oleh orang lain, jangan baper. Ini saya, ya, benar -benar. Gitu. nanti dibilang baper, tahu so iye, so kan gitu ya. Nah, ngaca aja dulu dulu gitu. ah betul, gitu. atau sekarang itu anak Bahasa anak sekarang apa? Mata-matanya bos itu apa sekarang? Ini. Ayo Mbak Ana tuh yang tahu tuh. Ayo Mbak Ana tahu. Kalau di, kalau kita di di Bandung biasanya ngomong cak bodas. <laughs> gitu ya. Jadi ada mata mata yang bos sekarang itu. Ini Dan di depan saya juga nih pegawai saya lagi depan mengajukan. Oh ya Pak. Masih mat mata mata yang ngebocorin cepu. Apanya iya, iya oh. Oh, gitu. itu. Hmm, itu ya, oh. cepat gitu. Oh, ya. Ah, gitu ya. Jadi kalau ada oh, sedikit-sedikit, anu, eh dia sih nggak perform pak. Ini tadi ada komplain, ada penumpang yang komplain. Ini ya gitu tuh. Ah, sambil ngomongnya gitu, kayak saya gitu ngomong. Oh, sudah gini-gini ulu, gitu. Jadi, harusnya kan biasa aja ngomongnya. Pak, tadi Mas Hendro ada komplain, deh, Pak. Ada kan biasa aja ngomong. Pak, tadi Mas Hendro ada komplain, Pak. Ada bumbu julitnya ya, nah, ya, Pak. Ah, <laughs> <laughs> Jadi wajahnya juga ikut main gitu. Nah itu Training untuk tidak mengatakan hal seperti itu ke atasan, tapi mengatakan pada persangkutan bersangkutan itu me, apa ya men, men, uh, kalau kalau bahasa kita itu membelokkan atau mendivert. Kalau ada orang yang nggak perform, lu jangan lapor ke bos. Lu ingetin dulu temen kamu. Nah, itu tuh itu nggak mudah. Nah itu om sulitnya 4.0 masih diliputi oleh zaman jahiliyah kita ya yes. kita atau saya bagian dari lihat dulu ya seperti jadi jadi kalau kita dapat nama di di atasan tadi dan atasannya kupingnya tipis cek langsung akomodit wah ini benar yang diomongin ini jadi yang lapor itu menjadi ya gua pelihara ini orang ini ya gitu kan Omitra ya moga moga betul tidak termasuk di salah satu yang saya sampaikan tadi ya ya kan sudah managing director dan gitu dong. Oke, saya nggak berani baik lanjutkan jadi kalau saya ada pertanyaan silakan oh ini ini nih ada ada pertanyaan mau saya jawab atau nanti aja oh intro. mungkin bisa raise hand aja ya jangan di jangan di chat mau tanya raise hand biar apa dipanggil aja kalau gitu Mas sudah boleh berarti mana ini oh Taufik tuh Uhuda um um silakan untuk open kamera dan open mic silakan siapa ini? mas Taufik dulu apa mas sudah sudah dulu? Anda dulu Mas Taufik, resen, Mas sudah. Uh, uh, Oke, okay, di chat. Oke. Okay. Silakan. Silakan Mas Taufik. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik. Kita bukan di satu ruangan, satu oh. divisi. Iya di ruangan saya ada orang soalnya saya sedang di kantor. Oh boleh boleh, silakan silakan. Hmm. Uh, terima kasih humanika ini saya sempat absen tidak ikut kegiatan baru kali ini lagi ini Pak Seta terima kasih uh, istiqomah ya untuk pembelajarannya <laughs> ya yeah. uh, saya ingin bertanya kan sebetulnya kerja di HR itu uh, sebuah seni gitu ya terlepas dari teknikal segala macam apa terminologi ataupun teknik yang lainnya Tapi terlepas dari itu Bagi saya kerja di HR itu adalah sebuah seni gitu Kadang-kadang seni itu yang kadang-kadang perlu atau lain sebagainya Nah saya ingin bertanya dua Terkait dengan uh, efektivitas learning atau training program mm -hmm. itu Tidak terlepas dari uh, learning culture di sebuah organisasi gitu oh di mana learning carton itu kadang, kadang versus dengan opportunities uh, juga versus dengan seninya kebutuhan HR untuk membuat sebuah program, At least hanya sebuah program seolah-olah punya kegiatan gitu sehingga membuat tema-tema training apakah dalam bentuk annual year dan lain sebagainya supaya kelihatan ada program learningnya kayak gitu tapi juga ada, ada yang substansial tuntutan supaya misalkan tadi mengembangkan kompetensi. Saya ketika di slide pertama sangat tertarik dengan yang filosofi kompetensi itu dikembangkan dengan adanya unsur ketakutan misalkan karena memang ada manajemen konflik di mana ada ada reward punishment gitu, ujungnya sehingga orang-orang berlomba-lomba menciptakan culture learning gitu. Dua beberapa company yang sudah punya corporate university mungkin <coughs> culture learning-nya tinggi karena kalau tempat saya kadang-kadang hanya sebatas disuruh atasan untuk training, kayak gitu. Boleh dijelaskan dulu untuk um di posisi di mana? Oh iya. Yeah. Bisnisnya well, apa? Jadi dia jelas, uh, oh jadi bisnis ini jadi kita learning yang dimaksud um Topik nih apa gitu? Iya, yeah. saya bekerja di PT Asian ISUJU eh, otomotif di KIC Karawang gitu. Jadi perusahaan Jepang seperti itu. <tuh> Uh, saya juga member di Hrga Bandung Raya ya misalnya di situ mainnya sama satu ya mainnya. <laughs> ya jadi bagaimana uh, dipersingkat bagaimana ya, menciptakan okay. menciptakan learning culture gitu yang ya, yang okay. yang misalnya align dengan kebutuhan organisasi sehingga memang kompetensi itu ciptakan untuk mendapatkan performa dan outcome uh, perusahaan uh, apapun metodologinya yang kedua saya tertarik dengan formulasi tadi yang saya lupa di slide berapa ya, di akhir 10, 20, 70. Formal, ya. coaching, dan OJT itu boleh didetailkan sedikit dan bagaimana menciptakan learning culture sebetulnya sehingga kebutuhan belajar itu lain dengan kebutuhan objektif perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung aja Mas Hendro atau gimana? atau Mas Hendro bisa jawab, saya nggak usah. Kita. Bahasa yang lain dulu, bentar. <laughs> oh, ya, siap siap siap. Baik, Baik, terima kasih Pak Taufik ini. Terima kasih menarik banget pertanyaannya. Jadi betul. Jadi how to create learning culture ya supaya nanti bisa menjadi secara besar secara besar menjadi learning organization. Ya, gitu, Pak, ya. Jadi ada hal-hal yang yang mungkin spesifik. Tadi saya katakan ada dua tadi ketakutan atau ada reward. Yang normal ada pokok teori XY itu pas walaupun nanti zaman jahiliah nanti Mas Indro sampaikan itu tetapi itu masih efektif sampai sekarang tetapi sekarang itu dituntut ya para apa ya para pencetus apa corporate university atau korpu itu diminta untuk tidak lagi menteni orang based on kompetensi karena kompetensi itu tadi yang ini sekaligus pertanyaan nomor dua saya jawab. Karena kompetensi seseorang itu kadang-kala -kadang tidak align, itu ya. Atau ini perusahaannya gimana? Berarti kalau perusahaan sudah nggak butuh saya, saya keluar saja, gitu. Gitu ya. Saya punya kompetensi ini, tapi misalnya contoh ya, saya itu ahli ahli tukang ban yang uh, di pinggir jalan, yang uh, itu ya manasin, gitu ya. Nah sekarang sudah tinggal nembak, gitu. Kalau tambal ban tinggal nembak tus-tus gitu ya, pakai gitu ya. Dan, di beberapa tempat sekarang tidak perlu melepas bannya, diputar gitu dia nembak langsung cek, udah Pak, udah jalan, jalan lagi. Itu itu kan berarti kan kompetensinya meningkat ya. Tapi saya masih yang gosok-gosok, dipanasin, yang pakai ini, pakai korek, dia saya kan atas mungkin zaman dulu ya, Mas Taufik mungkin pernah ngalami seperti itu juga ya. Jadi banyak di kocok-kocok terus kasih ini lem terus kemudian di ini setelah itu panasin lagi. Masih itu cek, masih ada itu. Masih ada iya. Jadi kan, kan tadi berbasis kompetensi. Nah kalau bosnya nah ini cari nanti karena tadi sudah dipicu oleh Pak Hendro memang cocok men-trigger sesuatu yang ini Om Hendro ini ya karena dipicu oleh atasan yang tadi agak ribet tadi. Kalau atasannya juga tidak mengedaki perubahan, ya, mengedaki perubahan yang signifikan terhadap kompetensi perusahaan secara keseluruhan atau barangkali tidak mengikuti tren yang udahlah kita bekerja di ceruk ini sekarang nggak usah ke, ke yang lain-lain itu berarti ya sudah nggak ada perubahan itu nggak terjadi learning culture, nggak ada ya saya punya tetangga yang ilmunya sudah berubah tapi behaviornya nggak berubah apa setiap pagi manasin mobil padahal mobilnya paling shade. Padahal mobilnya mobil baru. Saya katakan tahun 2010 saya ngomong sama sopirnya, mobil-mobil di tahun 2010 sama all are injection, nggak perlu panasin. Solar lagi kan? Pusing para saya yang satunya dapat itu satunya itu itu solar. Ya asapnya ke rumah saya lah. Cukup kotak nah, yang panas ya, Om <laughs> <laughs> ya. Ya si mobil saya panas hati saya. Kalau matiin kalau matiin apa? Matiin mobil, digas-gas, matiin. Dia ilmunya sudah berubah, tetapi uh, tidak learning something. Jadi tadi behaviornya nggak berubah. Jadi masih, masih di berapa? Masih di level 1 dan 2. Oh, Pak Taufik. Jadi masih di level 1 dan 2, nggak berubah dia. Apakah itu terjadi learning culture? Tidak. Ya, Hanya kumpulan orang-orang pembelajar, nah, atau orang belajar doang. <laughs> Nanti kalau kumpulan orang belajar yang tidak belajar ya atau yang tidak memiliki impact tertentu ya belajar terus tapi belajarnya gitu kita -gitu aja. Pak yang penting kita belajar ya terserah. Yang penting belajar. Tapi itu yang tadi makanya oh, tanya, kok masih betul ya, ya saya pingin orang itu kalau pada saat sudah mendeliver sesuatu praktekin langsung cepat. Makanya dibutuhkan tiga bulan sampai enam bulan dicek. Jangan kelamaan. Ya, kadang kadang perusahaan oke okay, kita mencetak kader-kader untuk ini untuk tot untuk deliver know, presentation skills selling skills tapi nggak dicoba nggak disempurnin ke situ ya bersama ya, kayak tadi penguin tadi diajarin tapi tidak di, ada tempat untuk itunya Main, mainnya nggak ada panggungnya nggak ada ya sudah tamat itu nah gitu ya malah malah kalah sama yang tiap hari ngajarin gitu ngajarin bisa di rumah uh, tiap hari ngelihat bapaknya dalang saya kayak Seno Widodo anaknya sekarang itu kecil sudah Ya, sudah 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 bisa dalang itu kalah dengan yang kayak gitu maka dia keluarganya sudah menciptakan komunitas pembelajar kalau nah, learning di rumah sudah ada ya, Pak Topik mungkin juga gitu di rumah di rumah saya lebih lebih baik belajar daripada di kantor orang di kantor begitu orang berubah nggak dia begitu berubah senyum yang baik malah ditumbeni sama atasan itu tadi toxic toxic leaders yang disampaikan Pak Indra tadi. Begitu Pak Taufik udah, apa kabar? Selamat pagi, dah senyum. Eh atasannya ngomong apa? Tuh, Ben senyum. Nah, itulah maka yang paling besar adalah lingkungan. Maka kalau di perubahan ini perubahan sikap, ini, ini jagoannya Mas Eta, perubahan sikap itu yang paling besar ada di lingkungan. Nah, bagaimana membentuk lingkungan pembelajar atau masyarakat pembelajar yang betul-betul men nanti mencetak atau meng-create learning organization itu dulu ya, jadi tadi performance kemudian ada alignment dengan uh, betul, yang tadi ya sebetulnya ini di slide saya atau lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya sebelum nanti ke saya slide selanjutnya Mas drop ini Mas Huda <coughs> Mas Huda bisa diminta untuk bicara aja, nggak apa-apa monggo boleh silahkan baik, terima kasih Pak uh, perkenalkan Pak uh, Setia Nomo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya uh, nama saya Huda, saya dari Cilacap. Saya bekerja di perusahaan pembangkit listrik. Uh, ya ini mungkin pertanyaan saya menyambung yang tadi ya Pak. Jadi uh, kami sudah melakukan beberapa pelatihan ya. Kebetulan ya. di tempat kami juga ada training center, tapi juga kami uh, tidak hanya uh, training di lokasi di saja. Kita juga uh, apa, menggunakan penyelenggara pelatihan di tempat lain. Jadi biar bisa apa, benchmark gitu Pak ya. Nah, uh, yang tadi pertanyaan saya, uh, pelatihan itu bisa efektif dilakukan, evaluasinya itu setelah berapa lama gitu ya. Tadi mungkin sudah uh, agak terjawab antara 3 sampai 6 bulan. Uh, tapi untuk yang karyawan yang bekerja di lapangan maupun di, uh, atau di kantor, itu metode seperti apa ya Pak yang biar biar kita bisa mengevaluasi yang efektif untuk mereka ya Pak ya. Itu saja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, okay. baik Mas Uda. Jadi betul yang disampaikan tadi bahwa uh, memang uh, efektivitas uh, penyampaian atau delivery methods yaitu kalau di kelas itu kita, kita kenal ada dua ya, ada student center ya, ada teacher center nah sekarang itu sudah berubah ya kalau dulu nah ini 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 bagian dari perubahan kompetensi seorang pengajar nah, misalnya contoh ya kalau pengajar dulu itu saya sebagai sumber dari ilmu yang anda akan pelajari nah, jadi kalau saya dulu masih kuliah atau sekolah di SMA kalau saya tulisin apa yang dia katakan di kelas itu nilainya mesti bagus bener kan? kalau kita kuliah pasti tahu ciri-ciri dosennya Nah, ini dosen ini untung saya bukan anak budinya Pak Seta nanti tahuan saya budinya apa ini. Pak Seta ini misalnya contoh contoh ini saya contohkan dia dia tidak pernah marah soalnya kalau mau marah silahkan aja. Pak Seta ini paling males bikin soal kalau jadi dosen. Hanya ganti tahun, hanya ganti angka. Maka saya bisa tanyakan kepada siapa? Kepada yang sudah lulus nilainya A sama Mas Seta. That is very easy. Gitu ya. Jadi jadi udah saya oke okay, itu adalah teacher centered, teacher centered, teacher -centered itu berarti apa? Berarti uh, teacher atau instructors uh, atau facilitator itu is the source atau the only one source, uh, the very important source yang harus kita ambil. Nanti kalau di lapangan itu nanti kita, dia akan ngomong dulu kata Pak Seta boleh kok uh, berat ini maka harus kita change behavior. Nanti kita kita lihat apakah Mas Pak Uda ngecek di lapangan, apakah teman-teman masih ngomong dulu instruturnya siapa? Wah saya lupa Pak. Ah itu udah udah bagus itu. Saya lupa instruturnya. Tapi saya ingat apa yang diajarkan. Itu bagus. Saya ingat tuh Mas tak tuh enak tuh nilainya tuh. Aduh, pokoknya kita gitu, tulis di, di, atas Bismillahirrahmanirrahim. Yasin itu Yasin. Yasin. Dah Terus, wal Quran ucap inna sampok habis nah, itu dapat bagus itu wah ini kayaknya religius banget ini ya udah dapat ya. tapi ada ada dulu ada dosen ada fasilitator yang begitu tulis Bismillahirrahmanirrahim dicoret di kelas ini pelajaran matematika nah, ini fisika bukan bahasa Arab begituin ya. <laughs> terus dijawab sama 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 peserta pelatihan Barang siapa yang hidupnya di dunia menyulitkan hidup orang lain, maka kelak di akhirat dan seterusnya dan ini ini hadisnya di, ya dia nilai tapi di, dia dia nggak perform nggak bagus ini dia nggak belajar berkali tapi nulis hadis itu tuh waduh saya tersentuh nih saya harus bantu dia itu kan ada orang tertentu ciri-ciri gitu. jadi sekali lagi semakin lupa siapa yang ngajarin tapi lupa pelatihannya itu berarti student center-nya jalan sekarang tuh student center artinya apa peserta pelatihan dikerubutin oleh berbagai macam sources dia bisa browsing, dia bisa tanya ke orang lain. Nah, yang paling mudah tempat untuk bertanya adalah orang yang sudah punya pengalaman. Nah, gitu Mas Jadi yang paling enak nempelin, paling efektif itu nempelin. Dan yang nempelin harus mau. Itu, itu dulu deh. Yang nempelin harus mau. Jangan terus nempelin, oh, lu bercokin gua, lu belajar sendiri dong. Nah, ini kalau kalau kita pengalaman, mungkin kalau yang di PLN atau pembangkit itu kenapa orang-orang uh, uh, PLN itu memberangkatkan 30-40 ke Cina karena Cina tidak kalau jual pembangkit dia nggak nggak apa nggak menyertakan apa nggak menyertakan apa pak Uda ekspornya ekspornya satu atau apa ekspor yang berbentuk buku jadi oh, buku pedoman pedoman ilmunya pak ya manualnya nggak disertakan pelit dan Chinese mohon maaf ya mohon maaf betul setuju pak <laughs> kami juga gitu kendalanya di situ soalnya pak makanya nah, kami mengirimkan ke sana Uh, hampir dua tahun sekali gitu ya. Jadi dan nanti, banyak orang yang dikirim, bukan satu orang. Betul, ya. Hmm. Untuk apa, gitu. pak? Untuk ngapain? Kok banyak banget. Satu orang kan cukup sebetulnya. Kalau satu eh, kalau satu orang nggak cukup pak, karena kalau misalnya di tempat kami pun di lapangan pun kalau kita sedang patroli itu nggak boleh satu orang pak. Jadi nah. ada satu yang senior, satu nah. yang dia itu uh, mendampingi gitu. Minimal nah. dua orang. Jadi nah. ada yang ada yang mengingatkan, ada yang pick up, mengajarkan. Okay. Ya di Cina pun kalau belajar juga seperti itu. Jadi biar <laughs> komplit bisa kita bisa dapat 100 persen gitu pak. Iya. <laughs> harusnya kan satu orang dikirim harus nyedot dari persen. Ya. Uh, ya rugi kalau kita kirim dua harus ada backupnya sehingga ngandelin <laughs> yang lain itu. Ya zaman <laughs> uh, <laughs> dulu satu orang saya sekarang oh, enggak mesti ini dua orang. Kenapa? kamu harus nyuri ilmunya dia dan kamu tulis itu apa yang yang dia lakukan kan gitu kan dia pulang itu dia bawa manual manualnya dia tulis dari cinanya itu kan karena cinanya nggak menulis nah, gitu atau kamu kan jual kamu kan jual beli pembangkit aja nggak beli pembangkit berikut dengan pedomannya kan gitu tapi orang kita juga aneh orang kalau beli mobil baru ya siapa di antara kita yang sampai sudah khatam dari a sampai z ya beli mobil baru beli hp baru siapa di antara kita yang membaca buku dari dari apa daftar isi sampai ke thank you nggak nah, ada itu rupanya kalau dibuka pada saat ada ada masalah doang kan <laughs> atau kalau nggak ini mobil apa sih nah, gitu belakang baru tahu oh ini beda apa yang kemarin ya oh kijang yang keluar ini Innova ini beda ya dengan yang bulan dua bulan yang lalu loh di sini bedanya oh itu itu setelah tiga tahun mau dijual baru tahu <laughs> pada saat dia belinya nggak tahu bedanya di mana nah, ini, ini contoh ya sekali lagi tadi benar benar jadi sekarang kalau kita mau student center, maka siswa itu atau peserta pelatihan atau employees dikerubutin oleh banyak resources ya terhadap kebisaan dia. Tadi ada yang soft, ada yang hard. Nah, kalau yang soft itu digandengkan dengan orang-orang yang memiliki integritas yang bagus, kalau yang dan seterusnya lainnya, saya, saya nggak perlu banyak bahas lah. Terus kemudian kalau yang hard itu digandengkan atau ditempelin ke orang-orang yang memiliki performance Historical yang bagus, atau track record performance yang bagus, nah, pasti punya itu. di kita ada, jadi ada kewajiban setiap atasan, bahkan saya punya apa yang tadi saya sampaikan, ada peserta pelatihan, manajemen training, dia sudah berhasil, manajemen development, apa acceleration development program, dia keluar, dia menjadi kepala cabang di Seoul, di Korea, dan dia memiliki. Memiliki menti di Indonesia ada dua atau tiga orang yang setiap saat melaporkan ini ini, ini dan dia wajib memberikan memberikan tips-tips uh, kemudian memberikan arahan-arahan uh, terkait -arahan dengan itu. Itu mas sudah? Ya betul pak. Kalau yang terakhir itu bahkan kita masukkan di semua jobdes ya. Jadi ada pembinaan Sdm di departemennya gitu pak. Jadi dia wajib Apakah apa? Atasan atau bawahnya langsung atau bisa bisa cross? Kalau kalau di jobdes yang utama itu dia ke bawah langsung Pak. Tapi kalau misalnya nanti di uh, apa delegasi dia bisa cross Pak. Dia bisa cross. Jadi kita uh, misalnya dia harus bisa knowledge sharing ke teman-teman dari departemen lain gitu. Jadi untuk untuk apa namanya biar ilmunya itu tidak tidak hanya diketahui oleh dia dan di lingkup atau anak buahnya aja gitu Pak. Oke, ya, berarti oke, kan belajar dari sebelumnya ya senior sebelumnya sudah beli harusnya dia tahu kan kalau ini tidak akan ada kekurangannya ini loh jadi di akan disimpan training yang akan memberikan produk-produk itu kan gitu ya kenal nggak um, betul, betul 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 banget ya, ya, betul, betul. Betul. Oke. Oke. saya lanjutkan dulu ya tapi ada pertanyaan tentang tujuh puluh tiga puluh sepuluh tadi ntar ya. ini start ya nah ini contoh ya nah kalau kita mungkin, mungkin ini satu contoh program saja di tempat kami jadi misalnya ini programnya adalah program tiga bulanan ya gitu ya tiga bulan atau atau dua setengah bulan sampai tiga bulan di minggu pertama setelah mereka ini di, eh, satu dibuat karakter eh, building dulu kemudian ada induction kemudian ada ojt rotationnya kemudian ada ojt targeted unit sudah ya jadi ini di, di uh, setelah enam hari dia di, di, di dan lima hari itu induction sama kartu building ini coaching sessionnya sudah mulai jalan coaching cak 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 satu one day per week sharing session for technical and online business knowledge and leadership misalnya itu seperti ini contoh kemudian setelah mereka uh, ini kan 36 bulan 36 hari plus 12 ini kan uh, apa kira-kira sekitar satu setengah bulan atau dua bulan mereka sudah bikin namanya ALP atau Excel Learning Program ya program satu minggu terus kemudian delapan bulan itu mereka bikin eh, sudah terus kemudian implementasi seperti apa mentoringnya seperti apa terus kemudian baru di akhir program itu mereka presentasi nah inilah yang sebetulnya eh, apa ya sedikit banyak program yang tadi ditanyakan juga oleh Pak eh, Taufik ya atau tadi 70 30 10 seperti apa? Nah ini, Pak. Ini adalah kalau tadi ini ini hanya 10-nya di sini nih karena bahkan ini 10 sama 20 di sini nih, 6 sampai 6 dan 5 itu. Tapi 36 hari terus kemudian satu bulan terus kemudian 9 bulan berikutnya inilah sebetulnya disebut dengan yang 70%. Ini contoh aja. Jadi seperti itu. Nah, hasilnya seperti apa? Ini dulu. Hasilnya seperti apa yang mungkin tadi saya <coughs> sampaikan juga tadi bahwa harus ada bisnis impact. Nah, kalau nggak ada business impact ya nggak usah gitu. Ya. Kalau nggak ada urusannya dengan keberhasilan itu nggak ya usah juga. Kenapa? Karena, ya rugi gitu ya. Jadi, ini eh, ngapain ngembangin orang kalau nggak ada bisnisnya, gitu ya. Misalnya contoh ini ya, jadi eh, kita sharing Nah, Jadi contoh ini. Ini sudah saya sampaikan, tapi mungkin di beberapa momen Misalnya kita ngomong tentang hospitality atau service. Nah ini kita sudah apa ya bahwa service ini atau tadi saya katakan sangat spesifik banget ya, sangat spesifik banget bahwa eh, tadi ya, antara harimau sama susah eh, tadi ya ada kita fokus ke apa? Fokus ke cabin service. ya. Gitu ya. Maka cabin service kita geber. Tuk, 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 mulai dari tahun berapa? kita sudah mulai service journey itu kita sudah, sudah canangkan dari tahun 2005. Hasilnya setelah 9 tahun kemudian baru kita uh, mendapatkan mendapatkan award atau atau award yang 5 tahun 14 15 16 atau 17 18, itu kita the best cabin crew secara berturut-turut dan tidak ada airline selain Garuda untuk the best cabin crew selama 5 tahun berturut-turut. Nah ini, ini capaian yang sangat luar biasa ya ini kita juga gitu, jadi kita 2021, 2022, five star covid 19 safety ratingnya bagus, five star. Jadi ada hal-hal yang kaitannya dengan dengan apa? Dengan pencapaian-pencapaian itu. Ya, tapi kembali ke yang tadi bahwa semua yang kita lakukan ini harus berimpact kepada commercial success. Ya. Jadi nggak boleh hanya terus oh, persepsinya besok bagus tapi terus pendapatannya turun soalnya nggak, lain. Ini, ini ini contoh dari hal yang kita uh, lakukan di. Barangkali pertanyaan lagi silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini atau saya kalau yang bisa saya jawab langsung dari kolom chat saya jawab langsung aja ya. Izin Om oh, Boleh boleh. Enggak. Ya. Karena mungkin malu-malu Nah, 10 20 70 apakah itu untuk new employee? Ya, berlaku untuk new employee tapi yang tadi ya yang kita sudah sudah sebelumnya. Tapi kalau yang reguler mungkin ada yang tidak 10 20 30 tapi bisa 20 30 50. Ya, jadi di kelasnya agak lama kalau reguler. Tapi kalau yang akselerasi, yang talent, yang management trainee yang ODP dan seterusnya itu biasanya yang pakai yang ini. Silakan Pak Basit, monggo Pak. Ada Baik, uh, terima kasih Pak Nomo, Pak Hendro. Uh, Assalamualaikum, saya Muhammad Basit Pak dari PTPN 7 Lampung. Mantap. Uh, Pak Hendro, kebetulan uh, saya pernah jadi muridnya Pak Isnantio karena saya mengenal Bapak dari Pak Is uh, KPHRI ya Pak. Baik, Pak Wing Antariksa juga ya Pak baik uh, izin pak nomo uh, kaitan dengan uh, pelatihan ya pengembangan uh, saya ingin uh, meminta penjelasan yang gamblang mengenai uh, apa namanya sudut pandang untuk pelatihan itu dari sisi kepentingan perusahaan maupun dari sisi karyawannya itu sendiri kalau dari perusahaan uh, tadi saya menggarisbawahi harus ada uh, impact terhadap bisnis atau uh, sukses gitu ya uh, ada ada nilai tambah bagi perusahaan, tapi untuk uh, karyawan itu sendiri, barangkali perlu dipertimbangkan minat dan uh, bakat yang bersangkutan juga. Seperti itu, uh, saya kebetulan uh, bicara atas nama uh, pengurus serikat pekerjanya, ya Pak. Kebetulan saya tidak mengurus HR, uh, pernah dulu di tahun 90-an sampai 2000-an pernah ngurus HR, tapi setelah itu saya lebih di operasional di luar HR. Dan malah uh, jadi fungsionaris di Serikat pekerjaannya. Makanya, ketika berbicara masalah uh, pelatihan, kami menanyakan kepada pihak manajemen perusahaan, kira-kira uh, nilai tambahnya bagi karyawan itu apa sih? Gitu, uh, kami diberikan pelatihan gitu ya. Uh, memang, yes, untuk refreshing, kemudian juga untuk uh, nilai tambah banyak. Uh, Masukan pengetahuannya, namun ketika dikaitkan dengan karir dan penempatan, kadang-kadang juga kalau di BUMN ini tidak selaras. Gitu, Pak, tadi Bapak saya kagum dengan Garuda, tadi menyebutkan mantan-mantan atau murid Bapak jadi pejabat di mana-mana, kan begitu Artinya hasil pelatihannya kan sukses gitu, Nah, kalau di lingkungan holding perkebunan, Pak, di tempat kami, kadang-kadang pelatihan kemana, penempatan karir dan promosi pun kemana, begitu kan? Nah ini mohon eh, pencerahan kira-kira eh, sekali lagi dari sisi sudut pandang apakah tidak mempertimbangkan eh, minat dan bakat orang per orang untuk diberikan pelatihan itu eh, hanya untuk kepentingan perusahaan bagaimana karyawan per karyawan itu diberikan pelatihan eh, tujuannya hanya satu barangkali nantinya ada nilai tambah bagi perusahaan sementara untuk eh, karyawan itu sendiri kadang-kadang kan ada eh, satu bulan di eh, kelas gitu ya. Ada namanya kalau di holding perkebunan, Pak, ada pelatihan planters gitu ya, dididik kayak militer itu ini. Tapi dari karir dia mentok di situ gitu, Pak. Nggak ada nilai tambahnya seperti itu. Nah mohon mungkin eh, pencerahan dan sekaligus siapa tahu nanti di corporate university-nya Bapak ngajar di lingkungan holding perkebunan, diberikan masukan juga deh bos-bos eh, kami di Jakarta itu. Barangkali itu Pak Nomo, terima kasih. Pak Hendro itu bajunya cakep, Pak. Siap, ya. bagaimana kalau peserta, peserta webinar ini diseragamkan pakai baju gitu juga gitu kan? Bandung nih gudangnya pakaian gitu, Pak. ini heeh, ya, buat ya, Pak Dr. Seta barangkali mudah-mudahan sebagai masukan kami siaplah dua, ya. berapa-berapanya kan gitu, biar kita seragam gitu, terima baik. kasih Pak Assalamualaikum ya, ada warahmatullahi wabarakatuh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, baik, Pak sangat bagus dan jam sangat mengena banget ya. Oke, kalau saya di LPP di Jogja juga diberitahu untuk sharing untuk hal seperti ini. Terima kasih Pak <tuh> dan teman-teman di perkebunan paling banyak ya karena memang tadi betul yang disampaikan bahwa saya itu pakai kenapa saya contohkan tadi Australian Labor Union karena tidak yang bersangkutan. Jadi Bapak benar kalau dari dari serikatnya itu benar. Jadi what is in it for me? Apa untungnya bagi saya kalau pelatihan? Itu belum terlihat secara nyata. Ya. Artinya tidak secara langsung betul. Jadi sebetulnya Pak, ini eh, kenapa di korpu ini, di korpu itu yang bertindak sebagai dekan itu adalah direktur yang membidangi. Jadi dekan atau dean-nya atau learning uh, learning owners-nya itu ya, learning owner program namanya kan. Itu adalah uh, direktur yang membidangi. Kalau saya, misalnya, direktur teknik, saya yang bidangi, saya yang saya dekannya, dan saya direktur di PTPN-nya, direktur teknik. Nah, sehingga saya meluluskan ini, butuh ini, butuh ini. Jadi, gitu, Pak, antara career pet dengan learning path itu, align karena dikannya dekannya sama direkturnya jadi satu gitu loh saya butuh saya tidak seperti ini ya saya saya butuh orang seperti ini tolong ini ya. oke okay. kamu sebagai learning officer uh, lapor saya apa yang kau propose nah, ini nih pak oh ini saya nggak perlu karena di ke ini saya butuh kalau kemampuan seperti ini Ah gitu pak harus kasih ya, ketuk yang betul ya. terima kasih mungkin uh, pak Basit nanti dari 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 serikat karyawan akan memperjuangkan oh udah jangan mau kalau nggak apa-apa pak itu juga jangan mau kalau nggak ada impactnya usah kalau hanya di perusahaan, ya tadi aja ditakut-takutin aja selesai, ditakut-takutin aja udah selesai. Gitu. <laughs> jadi, ada dua tadi. Jadi ketakutannya aja bukan sebetulnya kan tadi temporary. Kalau seperti itu temporary. Nanti kalau enggak kita dipecat loh. Kalau enggak kompeten kita di ini kita dipinggirin. Kalau enggak kompeten enggak ada serikat. Tenang. Nah, gitu, gitu, ya. Pak. Jadi jadi ada hal-hal yang yang membuat kita itu nyaman. Tetapi paling tidak harus ada kesesuaian atau ada ada alignment. Nah, betul. Serikat juga pengin perusahaannya maju perusahaan juga pengen maju, terus kemudian karyawan juga pengen maju. Nah, pada saat-saat tertentu, ini tadi saya sampaikannya di sini aja Pak. Ya, jadi tadi itu ada di, harus ditanamkan belief and competing values-nya. Jadi orang-orang itu akan apa behave appropriately. Nah, ini saya ulang sekali lagi. When they understand the importance of uh, an impact of the task atau duties-nya saya dikasih tugas baru, terus apa untungnya bagi saya? Oh ya nanti kalau kamu, misalnya contoh Pak di beberapa tempat dan itu di atau dipimpin langsung oleh direktur SDM memudangi atau direktur SDM ya. Saya contohkan kita mendevelop teman-teman di AP2, ya, Akasapura 2. Butina dulu sebelum dia beliau menjadi direktur HC di sekarang di Semen Indonesia, dia mengawal langsung Pak barang siapa yang bagus di kelas, maka dia akan menjadi champion atau menjadi warrior. Barang siapa yang jadi warrior, maka ada insentif buat yang bersangkutan. Nah, itu enak tuh, balapan tuh. Balapan itu. Setelah dia jadi warrior, jadi champion, kemudian dia ada insentif, dia berhak untuk mendeliver pada orang yang lain. Ada pin kebanggaannya di sini, Pak. Nah, itu tuh, tuh langsung tuh enak. tadi saya sebagai warrior yang bisa yang uh, eligible uh, anda eligible dan Anda betul-betul certified mendeliver materi ini nah, dan diakui perusahaan itu pak. Jadi jagoannya dibentuk dulu, memang dipilih orang tertentu. Jadi itu balapan itu ya tadi itu. Tapi kalau misalnya orang sekarang agak bergeser, bergesernya apa? Metodenya tidak di kelas lagi yang terbaik, tapi bagaimana dia mencapai atau mencapai kompetensi yang paling banyak dan paling tinggi? Ya, itu dengan apa? dengan open source misalnya open source ada kita sudah tahu ya dari mana saja misalnya tadi browsing dari atasan ngomong-ngomong rompi ikut komunitas ikut hobi dan seterusnya itu boleh asal mendevelop kemampuan dia itu pak jadi kalau ada teman-teman yang itu masih diakui tinggal setor aja ke bagian SDM saya sudah bisa ini kok so, diuji aja saya ah gitu pak jadi sebetulnya kalau nanti ini 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 ini, ini masih juga di tadi masih menjadi impian karena apa bagaimana format assessmentnya kalau so, seperti itu Formatnya seperti apa? Kalau ada orang yang belajar sendiri, tapi sudah mampu, nah, gitu. Apakah kita tinggal, uh, uh, oke okay lah, udah, kita tinggal approve aja sertifikatnya. Kita bagaimana terus orang mensertifikasi itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang-orang tertentu yang bisa menguji atau ada assessment, nanti assessornya siapa dan seterusnya. Jadi, toolsnya seperti apa? Nah, kita, kita lagi bikin itu, Pak, supaya setiap orang tidak masuk kelas lulus, masuk kelas lulus. Ya, karena tadi tidak hanya teacher atau instructor center, tetapi menjadi student atau 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 barangkali participant center. Jadi orang siapa ini target targeted peserta siapa? 20 orang silakan. Yang masuk kelas berapa orang? Nah, yang pakai metode lain silakan. Nah, gitu. Jadi di beberapa bulan saya aktif di korpu di BUMN jadi di BNI juga jadi di, di, saya ambil yang positif positif yang bagus-bagus ya di BNI juga pada pada saat ini sebelum ke ke Kementerian apa ya reformasi birokrasi ya aparatur negara itu pendaya, pendaya gunaan aparatur negara dia membuat ini siapa yang setiap setiap pagi itu harus sudah lapor setiap orang itu lapor anda sudah belajar apa nah, kalau dia struktural nah, kalau nggak lapor kreditnya kurang nah itu tadi pak ada kredit kredit point nah, jadi banyak sebetulnya metode atau cara tapi yang tadi yang paling paling efektif adalah yang ya pada saat dia mau memiliki eh, apa program yang betul-betul established dan bagus kemudian rutin dan dicarakan secara kontinu itu tuh akan bagus tapi sekali lagi setiap orang berbeda-beda dan ini kita sedang cari cari cara bagaimana mengukur dan tulisnya seperti apa terus terang memang belum 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 belum, belum. belum. tetapi kalau yang training yang sudah di kelas tadi, kita ada kita bedakan ya. Misalnya ada orang-orang tertentu, ini saya contohkan saja misalnya pelatihan yang di kita ada perusahaan di namanya wisata sebentar saya contohkan. Ini juga terjadi di tempat kita juga. Jadi kalau misalnya di Aerowisata kita desain seperti ini ya. Ini ada uh, leadership uh, program misalnya contoh ini ya. Uh, nah ini kira-kira uh, untuk manajer kompetensinya di level banyak bawah paling bawah, bawah apa ini yang paling tinggi dibutuhkan. Nah itu ya. Jadi ya contoh aja online antara kompetensi dengan pelatihan. Jadi LDP objektif itu develop manajer kompetensi up yang mana ini. Nah, jadi tinggal centang-centang aja, cek-cek, cek-cek, cek yang penting yang perlu ditembak karena. Uh, kompetensinya mensyaratkan apa gitu ya mensyaratkan atau merequire orang seperti apa kompetensi yang mana yang dibutuhkan dengan membandingkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh SDM pada saat itu maka kita desain oke okay, emerging leadership development program untuk ini adalah satu training program efektif supervisor skills yang kedua adalah basic essential leadership saya gitu deskripsi seperti apa, proposisi seperti apa, partisipan siapa, nah, ini level satu ini, nah, gitu ya. Oh, Untuk lamanya selamanya berapa 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 lama ini? Satu minggu sebelumnya, tiga hari training, terus post trainingnya seperti apa dan seterusnya. Nah itu. Terus ini, ini yang di basic ada dua. Kemudian yang di terus sudah kita bikinkan, misalnya ini trainingnya. Oh, human resources overview, supervision and supervisor dan seterusnya. Ini berapa jam ya durasinya sudah kelihatan terus nanti level 2 apa ini nah, Operation leadership development program kompetensinya apa training program seperti apa seharusnya seperti apa jadi kita bikinkan seperti itu pak supaya menggait atau me, apa ya mengarahkan mendrive para pimpinan itu untuk aware terhadap kompetensi yang dibutuhkan enggak asalnya terus oh, dari itu mesti di maaf maaf kita masih masih tadi ya atasan mesti harus berperan aktif itu dan meyakinkan kepada setiap bawahannya. Atasan dalam arti kita biasanya direkturnya langsung. Oke, saya apa? Saya akan awasin langsung program ini. Nah, itu akan lebih efektif. Kalau misalnya terserikat menggelitik BOD-nya akan lebih ini. Tapi kalau level VP Pak nggak mempan, mohon maaf ya. Level VP atau BOD management itu masih masih belum aman Pak. <laughs> Tapi kalau jadikan mentor, jadikan jadikan ini bagus. Itu aja. Gitu Pak Basit. Semoga menjawab pertanyaan. Oh, lanjut, mana Mbak um Sir cukup puas? <laughs> ya, terima kasih. Silakan, um Tante lain yang mau menanyakan pada guru saya, Um Nomo. Silakan, barangkali ada yang terkan? atau lanjut. mau sharing apa-apa. Apa, -apa? Aku mau lanjut? Lanjut, mungkin ada beberapa slide lagi, tidak apa-apa, tapi... Uh, Bentar, kalau gitu saya sampaikan yang dulu. <tuh> ya, eh, tadi ada beberapa hal yang saya highlight ya, termasuk yang 10, 20, 30 ini. Eh, ada spesifik yang apa ini, karena tadi ditanyakan ya saya tayangkan saja, Saya tayangkan supaya, supaya lebih eh, clear ya. Ini. Jadi bagaimana sebetulnya eh, ini ini contoh aja ya Salah saya ambil bahwa banyak sih sebetulnya 10 itu uh, tidak atau atau yang 70 itu tidak mesti harus apa enggak keluar dari kelas enggak sharing session direktur itu di mana saja kapan saja di kelas mau di luar kelas mau di lapangan dan seterusnya itu juga bagian dari 30 per, uh, sorry, 70% persen. Ya. ya tapi kalau direktur guided di dalam kelas kemudian dia ada materi khusus konsep dan apa teori ya itu berarti 10%. Tapi kalau sudah eh, coba ini saya contoh kalau di kami ya, di kami saya contohkan. Kalau yang ngomong saya mungkin enggak mempan. Kalau yang ngomong direktur saya gini. yang ngomong direktur terus direktur utama lagi yang ngomong. Kalau kita bicara tentang customer antara wanita dengan laki-laki, maka customer wanita itu lebih powerful daripada laki-laki. Gitu ya? Kenapa tuh? Nah, kenapa? Kenapa coba? Karena wanita pen pasti penuh dengan mood suasana hati. Nah, gitu. Jadi suasana hati, tapi laki-laki tinggal ngeluarin duit aja, logika aja sesuatu yang ini ini, ini, ini contoh ya ini, ini, misalnya direktur cuma ngomong gini coba kalau ada penumpang yang mau liburan ke Bali ya mau liburan ke Bali dia merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya atau bahkan beberapa bulan sebelumnya nanti saya akan pergi di hari Jumat atau kita pergi di hari Jumat begitu kita landing kita sudah dijemput kita nginep di hotel ini bla 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 bla, bla, bla gitu ya sampai akhir terus kemudian sampai Sabtu ke sini, Minggu ke sini, Senin saya langsung kantor. Begitu nyampe Bali misalnya, ini, ini, ini dalam tataran an ini, tataran eh, operasional atau prakteknya. Begitu sampai Bali, kok hotelnya nggak enak sih? Panas gini. Nah, yang ngomong cewek ini. Nah, kalau Om kira-kira pindah hotel atau tetap di hotel itu? Wah, kita harus rencanakan ini. Kalau saya mau syukur enggak sudah udah pulang sendiri. Kelihatan ya, sih modelnya. Kau mau buang budget lagi ya, mas ya, ya. budget lagi, gak mau budget lagi. Pasti keluar budget baru. oke. Okay. Kenapa ini? Nino? Gua nggak mau. Udah, kalau nggak selama tiga hari, selama tiga hari, moodnya sudah nggak dapet itu nanti kalau sudah seperti itu pada saat perjalanan pulang dari dari Denpasar ke Jakarta kru-nya yang menjadi penyembuh moodnya itu nah itu atau namanya mood booster nah, gitu kan ya mood booster <laughs> bagaimana anda menciptakan mood booster penumpang yang kira-kira nah, kira-kira lagi nggak enakan sama pasangannya nah itu pernah gitu. kalau anda terlalu masuk nanti dikira anda ganjen kalau anda terlalu cuek, anda bukan sebagai seorang service provider yang baik, nah gitu ya. Nah, itu bisa-bisanya itu. Itu berarti wanita. Kalau berlibur keluarga suami, istri, anak, maka anak menjadi, anak akan menjadi rajanya. Penjatan. Ya, dia rajanya. Anak yang cewek, ah itu rajanya, nah, itu ratu itu. Kalau berlibur keluarga, bapak, ibu, itu kakek dan nenek, terus kemudian anak menantu, cucu wanita, itu adalah ratu di antara sekian kerajaan. Nah, maka dia adalah ratu di ratu, atau raja di rajanya. Maka dia begitu nangis, nggak enak di sini pergi ah semua bubar itu yang direncanakan kakek nenek orang tua menantu segala macam bubar karena cucu tidak suka atau cucu, cucu badannya panas sedikit ya udah kalau laki-laki ngecek ngeceknya gampang Kalo misalnya uh, uh, usia tertentu gitu ya besok landing di Bali begitu landing terus mas aku periode itu langsung Bali ngecek pulang masalah saya ya eh, iya. <laughs> gimana mas Indro kalau saya pas landing terus kemudian ya, landing pak aku lagi dapat itu gimana pak Indro ya berarti pisah kita <laughs> <laughs> bisa kita bisa kita dia ya, ngomong di seminar ini berani ya tapi kenyataannya kan nggak bisa ini kan saya tadi ada teori ada perubahan perilaku dan tidak ada perilaku cuma ngomong di teori dan berani ngomong gitu ya teorinya lebih canggih tapi begitu praktek nggak bisa nggak bisa bisa ya lu tetap di sini ditarik sama istri <laughs> Jadi itu, oh, wow, aja coba itu. masa atau ajak pulang lagi kan enggak mungkin. Jadi ya itulah contoh-contoh yang ada mood booster dan seterusnya ini bagaimana sebetulnya membuat ketertarikan uh, atau engagement itu tinggi. Yang penting yang terpenting adalah engagement. Engagement ya. kalau kita ada engagement, apapun yang terjadi ya kita tetap walaupun nggak mood ya mood moodin kita atau <laughs> nggak suka juga tapi artinya dipaksa kan gitu. Kalau di pelatihan itu atau di pengembangan itu Pak Basit mungkin lebih paham ya teman-teman ini paham ya dipaksa, terpaksa, biasa, budaya kan gitu ya. Mesti harus sesuatu yang mesti dipaksa dulu. Kalau itu untuk perubahan, perubahan yang basic teknis maupun perilaku, yang basic dulu ya. Tapi saya sih terpaksa karena arah harus dikduk yang yang ideal. Kan itu ya Pak Basit ya, tuh dididik dulu baru duduk. Nah gitu ya. Tapi kata Pak Basit tadi ada yang dik-dik-dik terus nggak pernah duduk. Ya itu memang rezekinya dia di mana-mana ada yang kayak gitu pak ada itu memang karena sudah dilahirkan dari sononya begitu ada yang duduk-duduk nggak -duduk pernah dididik ada juga jangan kan omong seperti itu pak orang saya ngajar audit juga sama juga kepala SPI pak ini saya stres pak kenapa stres orang itu sudah ketahuan diketahui, rekomendasikan untuk diturunkan jabatan dan ini oh, karena dia sudah melakukan pangan dan ada fraud dan seterusnya eh malah dia jadi direktur pak ya sudah udah anda kalau sudah jadi uh, orang auditor jangan jadi polisi kecuali Anda diminta untuk memonitor mem mem dan memantau tindak lanjut serta prosesnya. Itu enggak apa-apa. Anda enggak diminta untuk jadi pemantau atau monitor tindak lanjut, tapi Anda monitor diam-diam. Ya, nyesek ya, sakit hati. Ya, kan, Pak? bener kan, Pak? Ya, 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 ya kita tahu persis, seseorang ya, menjadi direktur, menurut saya sampaikan di terbuka. Seperti orang jadi direktur, saya atau orang menduduki jabatan tertentu, ya tidak serta-merta karena kemampuan yang bersangkutan, tapi kemampuan-kemampuan yang lain harus diperhatikan. Nah, punya siapa dan bagaimana. Kemampuan saktinya, pasti drop saya punya link di atas sana ya, nah, itu nggak usah dipertanyakan lagi. Itu tangan, Om. Oh, tangan, betul. Orang kita, oh, saya mendobrak orang untuk, misalnya orang di bank nih, jadi kepala cabang di situ, oh, bagaimana untuk senyum langsung SK direktur turun. Ya, itu penting itu. Bagaimana membuat seperti itu? Makanya kadangkala kala -kadang ilmu goib juga penting juga. Tapi jangan ke Samsudin, gitu ya. Samsudin malah malah kacau nanti. Ini ini kadangkala -kadang mengkacaukan sesuatu ya. Dikasih begituan aja udah. Tapi kalau itu membuat orang percaya diri ya pakailah kata ya. Tapi jangan kalau saya sih yang rasional aja. Jangan yang nggak rasional nggak usah. Jadi barangkali ya jadi sekali lagi Pak Masih teman-teman sekalian, memang kita bicarakan antara tadi sepuluh persen itu onboarding courses, dan lecture, lecturing, kemudian video, buka video, ada textbooks, ada kemudian ada knowledge base yang lain, misalnya open source dan yang lain itu bisa. Kalau yang 20 itu sudah mentorship, ada mentoring, ya, udah mentoring, sudah discussion, webinars, online meeting format seperti seperti sekarang ini, sosial media dan seterusnya itu. 20 persen. Jadi dia gabung ke komunitas, dia gabung ke hobi yang sama dan seterusnya itu 20 persen. Yang terakhir yang on job training ada gamification, ada online simulation, ada role playing dan seterusnya itu bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana sebetulnya 70% dari experiential learning itu menjadi oh, uh, bisa, maaf dipercepat ya karena waktunya ya, udah selesai saya. Terima kasih. Oh, ya, tapi, <laughs> waktu nggak bisa dipercepat, waktu dipercepat itu tukang jam, 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 jam. itu. Lagi, boleh, 8 menit lagi, silakan untuk Um dan Tante, karena Um mau um, harus terbang lagi. <laughs> Ayo, jangan sia-siakan Silakan ditanya. Ditanya izin, uh, uh, wah, ini berat. enggak, nah, ini mau pertama, menyikapi dulu. Uh, Pak Nomo menyikapi tadi, Pak Basit itu uh, usulannya baik banget, ya. Jadi, mungkin izin berkenan, Om Hendro. Nanti, dua penanya terbaik itu mendapatkan kaos, ya, ya dari Om Hendro gimana om oh om hendanya langsung tertunduk <laughs> berapa nggak dengar gitu kan etik stop dulu ya ya yeah, iya yeah. yeah. sip mantap kalau like gitu ada giveaway lah beberapa lah nanti saya berikan ya yeah. siap siap om wah ini om Hendro luar biasa langsung ditodong <laughs> <Yeah. tik> oke okay. ya yeah. uh, Pak Noah uh, satu lagi saya nah, ingin ingin rap apa aja sih sebenarnya ng rap apa sih ya artinya insight apa ya hari ini yang saya dapatkan itu saya ya saya pribadi luar biasa satu pertama adalah uh, memang kalau kita bicara uh, membangun budaya belajar itu start dari diri kita sendiri jadi kalau kita melihat uh, orang lain nggak belajar terus kita ikut ikutan ikut ikutan menyerah tidak belajar itu kayaknya uh, akan sia sia waktu dan kehidupan kita ya Pak ini insight yang saya dapatkan ya Pak nomor ya yang pertama. Yang kedua, berarti kan kita harus sadar uh, tujuannya. Apa yang mau kita cari? Apa yang menjadi kompetensi diri kita yang harus kita dorong? Nah, ini yang perlu kita gali lagi mengemahami tentang diri kita. Sekarang kalau lebih baik, kalau tadi kata Pak Basit, teman-teman Pak Huda, Pak, Sab, uh, Pak Topik, bahwa uh, kalau kita bekerja di satu organisasi, ya kita juga harus meningkatkan juga ketika job role kita apa, ya uh, pekerjaan kita apa ya bagaimana kita meliniarkan uh, tadi uh, kompetensi sesuai dengan pekerjaan kita nah ini yang kadang-kadang kan kita juga menarik juga pak uh, tadi open source yang ketiga adalah open source jika ini tidak tersedia di dalam organisasi open source itu kita mainkan jadi tidak lagi kita melulu tergantung pada uh, apa namanya uh, list ya list uh, training di organisasi karena kenapa Kata Om Hendro itu cost katanya training itu biaya. Dan seringkali para leader itu tidak menyediakan atau tidak berminat untuk menyediakan training dengan harga mahal. Nah inilah tugas kita kalau memang kita tadi ingin membangun budaya belajar pada diri kita sendiri, ya kita cari open source, cari sendiri dan kita harus konsisten dengan itu. Nah artinya jangan sampai eh, apa namanya lingkungan kita lah yang membuat kita mematikan ke keinginan kemampuan kita untuk terus belajar ya itu sih insight yang saya dapatkan pak nomo dan kembali lagi yang terakhir yang kelima adalah uh, belajar dari teman-teman uh, yang istiqomah atau teman-teman yang punya konsisten terhadap satu bidang nah ini akan menjadi lebih apa ya uh, ambience ya uh, atau aura akan lebih dapat besok-besok sering-sering ya ini om oh hendro uh, memberikan ambience belajar yang luar biasa kan apa Uh, saya jadi ingat ya pembelajaran yang efektif itu tadi kata Pak Nomo itu yang yang biadab itu kan adalah yang belajar sama takut nah, itu ada di asramanya TNI Pak nah itu kalau belajarnya di sana itu biadab banget Pak <gifat> nah itu makanya pembelajarannya perubahan mindset culture itu cepat banget Pak nah karena kenapa udah masuk kelas training dan langsung di langsung digojok dengan cepat. Nah, ini yang membuat akhirnya pembelajaran itu akan menjadi sangat cepat dan singkat. Demikian dan Hendro. Kita kesimpulannya uh, dan masukannya. Oh, alis. enggak lah ini insight dari saya Om. Oh, uh, lah ya, <laughs> lah. pokoknya dari guru saya juga uh, masukannya dan silakan ah. dan nanti Bye -bye. Uh, lagi bertanya karena ada satu buku uh, yang diterbitkan oleh Monica hadiahnya hadiah dari saya juga ada dari Om um Nomo juga ada nggak tahu ya kan. <laughs> Silakan bagi umum tentu yang baik tentang, nanti akan um menunjuk dan akan mendapatkan satu buku dari Humanika. Belum saya Oke, okay, ada nih, Pak. Ya. ada berapa bukunya? Ada ada Bapak atau Ibu Isrina Barara ini uh, right hand. Oh iya. Nah, silakan. silakan wajib bertanya. <tentang>, Uh, terima kasih. Sebelumnya saya izin nggak open cam ya, soalnya lagi di jalan, Pak. Jadi di jalan. Silakan. Eh, ya. uh, gini Pak, uh, justru kan kalau di tempat kita itu malah kesulitannya itu adalah membangun budaya belajarnya itu sendiri. Apalagi sekarang itu situasinya kan kita banyak belajar online ya, Pak. Nah, uh, kayaknya itu rata-rata karyawan di tempat kita tuh agak enggan kenapa? karena ketika mereka ikut itu mereka tuh nggak bisa lepas dari kerjaan juga pak. nah bos-bos eh, ini tuh kadang-kadang ah, udah hidupin aja kameranya atau eh, apa gimana sambilan lah kan kayak gitu pak. nah situ-situasi-situasi seperti itu yang justru kadang membuat eh, karyawan kita tuh enggan untuk Ikut gitu, ikut dalam kegiatan-kegiatan apakah webinar atau mungkin online training gitu kan? Nah, saya pengen mungkin masukkan, Pak, dari Pak Nomo triknya gitu supaya ada terbangun gitu ya, budaya-budaya belajarnya. Artinya si karyawan ini benar bener, -bener pengen ada keinginan gitu untuk untuk walaupun uh, mungkin bentuknya itu sekarang kebanyakan online. Nah tapi kalau memang offline pasti dikejar itu pak ya kan sekalian. Biasanya <gifat> itu sekalian refreshing kan atau apa kan apalagi kalau misalnya sampai ke uh, luar daerah gitu. Luar kota ya? Iya eh, benar-benar pak, benar banget. Apalagi kalau keluar, keluar kota kan keluar dari sangkar ya kan jadi hmm. agak melihat baru yang menyegarkan kan kayak gitu Pak. Nah itu sih Pak pertanyaannya, terima kasih. Silahkan Om Nomo sikat, dan ini nanya terakhir ya. Jadi ya. ini cukup eh, dibuat. Silahkan Om lah. <laughs> ya baik, saya sih ber-anchoring dengan yang sampaikan Om Seta tadi, atau Mas Seta tadi, betul ya. Bahwa, Seseorang akan bergerak lebih cepat apabila alignment antara apa yang menjadi tujuan dia dengan tujuan perusahaan atau tujuan develop itu apa itu uh, tinggi. Jadi engagement akan terdapat akan terjadi, akan terbentuk dan alignmentnya ada. Kalau alignmentnya alignment, uh, alignment atau pen, atau sejajar, ya, atau alignment itu penjajaran. Jadi kalau kita align, engage, itu akan cepat. Saya contohkan mungkin bu saya sendiri ya. Jadi kenapa saya katakan kita tidak bergantung kepada perusahaan seperti yang sampaikan Mas Eta tadi. tidak bergantung kepada perusahaan punya program apa. Tetapi Anda ingin jadi apa di perusahaan itu. Ya, jadi kita menuju. Jadi saya sudah di level misalnya senior manager atau GM dan seterusnya di ini, tempat ini ini saya sudah sampai. Dan yang tadi saya sudah pernah ngajar ini, sini. terus udah orang pada saat itu kenapa saya bisa ngajar di luar negeri itu karena apa? Karena reward dari perusahaan, reward. Dan karena saya tidak pernah kursus bahasa Inggris, ya. Tetapi yang saya lakukan adalah ngajar, nganterin turis ke sana kemari. Dan kalau kita hanya membatasi karena kamu tuh nganterin turis Pak kerjaan saya udah beres, saya bilang gitu. Jadi abaikan atasan yang ngomong seperti tadi, udah nyalain aja. Jangan kalau ikut kursus ya, kalau dia bener. benar, saya kalau saya abaikan itu karena apa ilmu ini jauh lebih tinggi daripada omongan atas anda gituin aja pak uh, saya stop dulu pak ini, oh, jadi saya gituin kalau gitu nggak usah nggak usah training kalau gak, kalau nggak training apa yang bapak provide apa yang bisa kita saya kita bernegosiasi dengan atasan nah, harus ada keberanian seperti itu tapi kalau kita memiliki bargaining power yang tinggi satu yang kedua adalah kita punya objektif yang clear kadang-kadang kita nggak punya objektif yang clear kita nggak usah bergen dengan atasan Nah, jadi begitu kita disuruh, ya nurut. Karena kita nggak punya bargaining power. Karena kita nggak punya clear. Kamu tertian, ya tuh memenuhi ini aja, Pak. Daripada nggak training, ya sudah. Kalau gitu, ikutnya ya, ikut-ikutan dapat sertifikat itu aja. Ada tempat kami. Jadi di tempat kami dituliskan bahwa setiap karyawan harus mendapatkan pelatihan atau seminar atau bentuk apapun yang, yang mendapatkan sertifikat selama 25 jam setahun. Maka ya ada semua ada yang gratis yang berabrak-abrak tuh diikutin semua ada yang lupa ngumpulin sertifikat doang. Tapi ada juga yang ah, saya akan mendalami ini. Nah, dia menjadi expert di situ akhirnya. nah, akhirnya menjadi diundang teman-temannya untuk menjadi eh, narasumber. Nah itu terus kemudian ada orang lain yang bisa loh kok kamu bisa gitu sih? Ya bisa. Karena saya apa? Focusing tadi. Kalau teman-teman tadi masa saya 25 jam itu merem perusahaan itu saya kerja di Garuda tapi sertifikat webinar cara mancing sertifikat anu ternak lele ya ini mau ada mau pensiun atau mau itu dicantumin juga yang penting kok Pak ternak lele itu jamnya banyak Pak Tiga hari 24 jam ah iya ya udah terserah nah, ternak lele akhirnya sertifikat ya, dihitung juga oleh perusahaan ya yang konyol siapa saya nggak tahu juga harusnya karyawan kenapa itu dimasukin Nah, ya, gitu yang salah. Jadi betul seperti yang Mas Eta tadi setuju saya. Mulai dari diri kita sendiri dan kita mau sebetulnya objektif kita itu apa? Kalau lain lakukan bagus, ya. Kalau nggak lain lakukan yang terbaik. Kalau kalau saya biasanya gini, Kalau anda nyari sopir, nyari -nya sopir yang profesional. Jangan nyari sopir kalau eh, ditanya kalau Jadi pak nyari sopir yang gimana? Yang tahu jalan. Oh ya dah, si A aja harganya begitu Pak, nyari sopir yang bisa ini dong, bawa kendaraan metik sama tahu jalan. Oh ya, segini ya kayaknya. Pak, nyari sopir yang tahu segalanya. Oke, okay, ini yang paling mahal. Nah, gitu. Bapak pengen cepat, nah gitu misalnya. Atau pengen biasa saja atau seperti apa. Dia tahu. Ya, dia dia memprovide itu. Jadi, jangan nanggung-nanggung kalau mau jadi ekspor. Artinya, kalau training yang align dengan tujuan atau fokus yang kita akan tuju atau fokus dari expertise kita maka sekarang ini ditambahin jadi training atau learning not only just on based on competencies artinya setiap kompetisi saja tapi sekarang learning by strong atau by strength competencies that you uh, that you you have dan itu align dengan perusahaan yaitu kalau nggak align, ya siap siap saja gitu aja tadi jadi jadi apa penggembira atau jadi pendamping-pendamping aja. Tapi kalau kalau kita sudah fokus dan ngerti setiap jawaban, maka itu akan menjadi utama atau atau menjadi dipertimbangkan oleh orang lain. Itu aja Pak tadi tips dari saya Mbak. Insyaallah menjawab. Silakan tetapi Pak Guru dan itu. Gimana? Tante Islami eh Istrina. Iya, terima ya terima kasih Pak uh, no. uh, berarti memang kalau kayak kita lihat itu Individual development plan itu menjadi penting ya, Pak. Iya, betul. Jadi kita ya. sudah sekarang sekarang Anda mau belajar apa dan apa sudah kita kita aku itu. Jadi semuanya individunya ya, kalau individunya nggak hmm. mau ya, mau gimana lagi kan gitu kan. Iya sih. Kemarin juga saya baru baru ada tahu soal yang kurikulum OBE itu juga fokusnya ke learner gitu ya kan. Iya, betul tidak ke tidak ke bukunya tidak ke nggak ke teachernya lagi betul betul cara dulunya kalau ini videonya satu teachernya yang kedua direkturnya mbak jadi nanti kalau misalnya seperti itu nanti kalau misalnya direktur saya nggak boleh, pak direktur kalau dia ganti berat itu kita nggak punya saldo apa-apanya ya, gitu ya. Ini, ini ini pengalaman saya ini. apalagi direktur kita kalau di Bumn kan biasanya harusnya lima tahun ganti ini sebetulnya nggak lima tahunan tiap tahun ganti benar benar ya benar. kalau kita punya kemampuan punya fokus dan objektif yang sangat clear dan kita expert di situ maka siapapun yang menjadi direktur tidak akan bisa mengabaikan kita uh. terima kasih pak saya panggil terima kasih Pak. Um, atau... demikian terima kasih Sehingga saya cukupkan atau ada, ada pertanyaan lagi silahkan dijawab sendiri oh cukup, um. oh, cukup ya <laughs> mohon maaf kita sudah tutup dan silakan Om um, nomo untuk menunjuk satu atau dua dari peserta sebagai penanya terbaik atau peserta oh, terbaik dua penanya ya pak oh dua, dua penanya, penanya ya dua penanya terbaik akan Ini mendapatkan satu apa oh, satunya om Seta yang menunjuk ya oh. oke okay. kalau saya eh, yang seru ya karena Ini so, so, oh gitu ya pak <laughs> oh nggak usah Ya udah kalau itu om nggak bisa tante aja bu istrina aja gitu mohon maaf yang cowok-cowok biar pak indra pak pak saya tanya tunjuk yang mana silakan tunjuk bu bu istrina aja bu istrina uh, tadi mendapatkan berapa mendapatkan buku boleh nanti bu istrina satu ya mbak ana ya oke okay, baik bu istrina silakan selamat Lanjut. bu istrina Terus, selamat bu istrina selamat bu istrina oke nomor rekeningnya masih tahu kan <laughs> alamat pak kan buku oh, iya. <laughs> iya. oke baik satu, satu lagi satu lagi ya nah ini pak nomo memang uh, punya perspektif yang sama ya dan sudah sudah mengarahkan sih sebenarnya tadi udah bicara uh, ratunya ratu 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 itu adalah wanita jadi rajanya diraja itu adalah wanita tadi udah Boleh. mengarahkan tahu sudah... aja <laughs> jadi sudah meng mengarahkan ke sana jadi saya tidak kalah pak eh uh, uh, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para sahabat-sahabat saya, Pak Basit, Pak Huda, Pak Topik, yang pasti sahabat-sahabat eh, saya ini pembelajar sejati, Pak. Namun saya akan memberikan hadiah ini kepada Ibu Retni Pakaya. Ibu Retni Pakaya ini pertanyaannya belum dijawab soalnya, Pak. Nanti insya Allah kita akan bisa diskusi ya. Nanti akan saya berikan hadiah kepada Ibu. Dan mudah-mudahan kita tetap bersilaturahmi, kita bisa berdiskusi. Eh, mudah-mudahan di... Bu ini Bu Redmi. Bu Redmi, ini ada di Kalimantan Utara kalau nggak salah ya. Nah, ini makanya daerah ujung terluar Indonesia yang saya terakhir ke sana itu 2017. Nah, 2017. Saya belum pernah ke sana, Pak. Makanya kenapa saya kasih hadiah dulu ke Bu Redmi, Pak? Siapa tahu nanti diundang ke sana, Pak. Siap. Ke <laughs> sana sama-sama Om Iya, rame-rame kita, Pak. Datang ya. ke tunggu ya Baik, Demikian, terima kasih Pak Hendro, Pak Nomo. Terima kasih. Terima kasih juga ini uh, Pak Novik, tambahannya uh, bagus sih. Ya, kalau di perusahaan Jepang lebih settle Pak, karena ya. dia terprogram rapi. Maaf ini saya. Eh, mana nih Om. Ya, yang ini ini uh, di kolom chat. Ya, saya perlu baca ini Bu Reddy. Salam aja dari kami. Nanti kalau saya ini kita jawab di grup Pak. Terima kasih. Siap, ya, jadi ada dua pemenangnya ya, sudah dua dan saya uh. ucapkan terima kasih pada undangan um tante sudah menikmati sajian dari Um Nomo dan saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Saya kembalikan ke MC, Tante silakan. Terima kasih Um Nomo, Um Seta atas kesediaannya. Salam dari Kemenlu Silakan saya kembalikan Terusaha, ke MC. Mas, terima kasih. Mohon maaf lahir batin Bapak Pak sekalian. Baik, terima kasih banyak Om Hendro telah memandu sesi materi hingga diskusi tadi yang disampaikan oleh uh, Om Nomo, jadi yes, hari yeah. ini manggilnya Om ya? Iya, Hana <laughs> gimana tansi. ya? Biasa saya nggak apa-apa ya. ya. Karena-karena Om Hendro nih. Jadi Om-Om saya. Baik. Oke. Okay. Terima kasih banyak atas sharingnya Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan peserta, Bapak Ibu yang sudah antusias. Tadi rame ya sebenarnya yang bertanya, nggak henti-henti. Jadi diskusinya berjalan sampai kayak agak saru nih sesi uh, tanya jawab yang mana, sesi materinya yang mana, seperti itu tapi itu oke okay banget. <laughs> Terima kasih banyak dan uh, bagi rekan-rekan yang mungkin tadi sempat ketinggalan mengikuti dari awal, dapat menonton ulang kembali di YouTube channel kami Humanika Consulting. Dan uh, selanjutnya ini akan ada video yang tampil dulu. Nih berikut ini terkait launching buku yang diterbitkan oleh Humanika Institute uh, berikut ini. Yeah. thank you yeah. Yeah. Bapak Ibu, Om, Tante, teman-teman, rekan-rekan di sini yang tertarik dengan uh, buku yang diterbitkan oleh Mantha Institute dapat memesan melalui link dan uh, barcode yang tertera tadi. Seperti itu. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa akan ada training dan workshop Assessment Center yang akan dilakukan pada 25 pada tanggal 25 hingga 27 Oktober 2022. Nah, ini Bapak dan Ibu, Om Tante, rekan-rekan semuanya, dianjurkan untuk uh, melakukan registrasi secepatnya nih sebelum tanggal 10 Oktober, karena akan beda harga seperti itu. Uh, investasi yang diberikan ataupun yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan ini, normalnya sebesar 5 juta rupiah, namun kalau bisa lebih cepat mendaftar akan ada potongan seperti yang Bapak Ibu. Eh pendaftaran terkait training dan workshop assessment center ini bisa diakses melalui bit.ly bit twac1022 atau scan barcode yang tertera. Pastikan jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu, Om Tante semuanya. Oke, okay, selanjutnya di pekan depan juga insya Allah Uh, ada episode kedua, kita akan kembali dalam webinar dengan topik tantangan dan praktis rekrutmen dan seleksi di saat ini dan yang masih dan masa yang akan datang yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 9 sampai 11 sama juga dan untuk itu jangan lupa mengikuti update terbaru dari kami yang dibagikan melalui kanal sosial media humanikaconsulting.id dan hipotes.id di Instagram dan juga di LinkedIn Humanika Consulting. Tentunya informasi lebih lanjut terkait webinar series dapat dilihat juga di grup WhatsApp. Dan link-nya bisa teman-teman akses di kolom chat. Lalu kami juga ingin memperkenalkan sebuah wadah diskusi online berbagi informasi melalui platform terbaru kami yaitu di portal .com. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengunjungi situs tersebut dan dari platform ini siapapun siapapun pokoknya ini bisa membaca dan juga membagikan hasil tulisannya, berdiskusi, bisa di komen, bisa di like, seperti itu. Jadi dari sini mudah-mudahan bisa jadi tempat blog atau penulisan hasil pemikiran dari kelas berbagi gitu, misalnya ngedrop tulisan nih, nah pengen juga nih di, di, di post di portal.hipotes.com ini bisa banget Bapak Ibu Om semuanya bisa mengakses ini, seperti itu, dan Selanjutnya, sebelum berakhir acara kita pada hari ini, mohon untuk rekan-rekan yang masih off cam bisa menyalakan kameranya dulu. Kita akan masuk sesi dokumentasi, boleh kita dokumentasi dulu ya? Oke. Baik, di sini ada dua slide di sini terdapat dua slide. Oke, okay, yuk, yuk, yuk. Ada yang lagi di jalan, tetap konten mantap. Terima kasih. Oke, okay, kalau gitu kita mulai dokumentasinya. Tetap senyum di hitungan. Eh, sampai slide kedua. Seperti itu. Oke, okay, saya hitung ya. Satu, dua, tiga lagi slide pertama lagi deh satu dua tiga oke okay, nextnya slide kedua satu dua tiga lagi satu dua tiga oke okay, baik terima kasih banyak bapak ibu dan juga um, kerja tapi orang yang baik melanjutkan. Adapun untuk materi eh, pada kegiatan hari ini, insya Allah akan dikirim dikirimkan melalui grup WhatsApp kelas berbagi ya. Dan Sudah kita, saya share di kolom chat, Mbak Ana. Oh iya baik, baik Pak. Maksudnya kalau yang nggak masuk sini, oh, iya <laughs> boleh-boleh. Mak boleh. terima kasih banyak ya Pak Nomo. Oke. Okay lalu juga terkait sertifikat ini akan diterima di email masing-masing ya Bapak Ibu Om tante semuanya setelah mengisi link feedback yang tertera pada email masing-masing. Jadi ketika tadi sudah melakukan check in ini nanti akan terekam nih emailnya untuk dikirimkan form feedback. Nah, setelah kirim form feedback itulah baru Bapak Ibu Om Tante semuanya bisa menerima sertifikat kegiatan pada hari ini. Jadi, jangan lupa untuk melakukan check-in sebelum jam 12 siang ya, Bapak Ibu Om Tante semuanya ini masih ada waktu. Jadi, kalau ada yang masih belum check-in, check-in sekarang supaya nanti bisa untuk mengakses menerima si link feedback-nya seperti itu. Karena kalau nggak bisa menerima link feedback, nggak bisa ngisi feedback, nggak bisa terima sertifikat. itu Dan itu dia kurang lebih info dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Om Nomo dan juga Om Hendro dan tak lupa juga para peserta yang telah hadir. Mohon maaf. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya Hana Octiani. mewakili tim yang bertugas hari ini. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Terima kasih Pak. Pak Pak Izin live karena harus lanjut. Terima kasih Terima kasih Om. Oh ya, itu yang, ya, yang, kerja kaosnya itu kaosnya kerja orang enggak Oke, okay. terima kasih Bapak terima Terima kasih. dengan senang Salam assalamualaikum warahmatullahi ya. selamat siang